أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وأنت ميسر لكل عسير أما بعد Pertama sekali, kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah dapat lagi kita berkumpul untuk kali pertama dalam muzakarah kita untuk subjek Nahwu. Terlebih dahulu kita memohon keberkatan daripada Allah Ta'ala dengan pembukaan kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untuk kitab yang dipilih At-Tuhfah As-Saniyah, kalau mengikut sebelum ni saya pernah baca untuk sesi yang tahun lepas, tapi meraikan sahabat-sahabat yang baru sampai, kita ulang sekali lagi. Sebenarnya sesi lepas belum sambung dengan sorah, kemungkinan kali ni yang nahu yang kali ni, kalau kita sempat habiskan At-Tuhfah As-Saniyah dalam fatrah yang tertentu, kita akan sambung dengan sorah. Okay. Pilih kitab yang dipilih adalah Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Kalau matan dia, kalau ma'ruf lah Kamisha, kita sebut matan Jurumiyah. Matan Jurumiyah yang sebenarnya Ajurumiyah, hamzah tu panjang kan, dan namanya Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Kita sebut matan. Matan dengan Al-Muqaddimah tu samalah. Yang dimasukkan dengan Al-Muqaddimah tu dah ada matan. Okay, matan ataupun Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Dan syarah yang dipilih, sebenarnya kalau kita nak baca matan dulu pun tak apa, tapi mungkin kita tengok keadaan lah. Kalau syarah tu terlalu panjang, kita pilih, tapi kita lebih tekankan kepada matan. Syarah yang dipilih adalah At-Tuhfah As-Saniyah. Sedikit mengenai kitab. Okay, matan ni ditulis oleh Ibnu Ajurum yang namanya Muhammad bin Abdullah bin Dawud As-Sunhaji. Lahir pada kurun yang ke-7, wafat pada kurun yang ke-8. Daripada Fas, Maghrib. Dia menulis kitab Muqaddimah ni, Muqaddimah Ajurumiyah ni, ditulis di hadapan Kaabah. Dikatakan ditulis di hadapan Kaabah. Dan diceritakan selepas dia habis tulis, mungkin fatrah yang mungkin silap-silap hanya beberapa jam je kan, ulama-ulama dulu mengarang matan serius. Dikatakan ada dua qil. Ada yang katakan selepas dia habis tulis matan ni, dia pergi ke laut. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, kalaulah penulisan aku ni ikhlas kepada engkau, kembalikan matan tersebut tanpa basah, maksudnya tanpa tenggelam lah, dan dicampakkan kepada laut, ke dalam laut. Dan ternyata matan tadi, helayan-helayan tadi tidak tenggelam lah. Kalau kita sekarang jangan cuba buat lah. Kalau ada hard copy ada satu kan, tulis dengan tangan, tulis dalam 150 surat, kata kalau aku ikhlas, campak laut, memang selamat lah. Okay, Nabi dia campak dan ternyata tidak tenggelam. Ada satu cerita lagi kata ketika dia menulis tu, diterbangkan helayan-helayan. Kata kalau betul penulisan aku ikhlas kepada kamu, kembalikan helayan-helayan tadi. Dan ternyata helayan-helayan tadi dikembalikan. Dia ni tak makruf dengan kitab-kitab yang lain. Walaupun ada tapi tak sampai. Tapi nak kata keberkatan dia ahli barakah, walaupun dengan satu kitab yang hanya peringkat mubtadi, tapi hanya semata-mata kitab tu dia jadi masyhur, dan nama tu disebut-sebut. Itu yang dipanggil matan Ajurum, Ibnu Ajurum lah gelaran dia. Nama sebenarnya Muhammad bin Abdullah bin Daud As-Sunhaji. Okay. Dari segi syarah, syarah yang dipilih adalah syarah yang paling senang dan syarah yang paling sesuai untuk mubtadi' At-Tuhfah As-Saniyah, karangan Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid ni Dr. Azhar. Dr. Azhar, kalau doktor-doktor yang berada di kuliah luar sekarang tu, boleh kata ya, sempat bertemu dengan dia. Maksudnya anak-anak murid dia lah, contohnya Dr. Fatih Hijazi dan sebagainya, kemungkinan pernah bertemu. Maksudnya masih awal lah, di tahun sekitar 50-an ke 70-an. Dikatakan dia ni seorang anak yang ternama lah, kaya, tapi dia jasakan hidup dia dengan harta dia kerana ilmu.
Dia bukan semata-mata dalam nahwu. Kalau tengok karangannya, dia ada karangan dalam miras, dia ada karangan dalam adabul bahsi wal munazarah, dia ada dalam usul fiqh dan semua bidang, hampir mutafannin. Keistimewaan Syekh Muhyiddin Abdul Hamid, dia ambil kitab-kitab yang dia rasa suka, yang susah, lalu dia tahqiqkan. Boleh kata hampir semua kitab nahwu, mula dengan Matan Ajurumiyah, dia ada syarah, dia ada Tanqih Azhariyah. Lepas tu Qatrun Nada, karangan Ibn Hisham, ada tahqiqnya. Syuzuruz Zahab, ada tahqiqnya. Ibn Aqil, ada tahqiq. Awdah Masalik, ada tahqiq. Sehingga mana-mana kitab yang susah, dengan taklif dia tu menjadi senang. Ha, itu kita panggil fasih. Fasih-fasih ni apa? Fasih ni orang yang tuju percakapan dia melihat kadar kefahaman mukhatab di hadapan dia. Kadang-kadang kita nampak orang tu cakap sedap, tapi orang depan dia mubtadi, maksudnya tak sesuai, kita tak panggil fasih. Fasih ni taujihul mukhatab ala qadri uqulihi, mengikut kesesuaian. Jadi Ibn Hisham ni, Syekh Muhyiddin ni, kalau peringkat mubtadi, dia akan bagi ayat-ayat yang senang, contoh-contoh yang senang, contoh-contoh dia berbentuk nasihat. Dia tak buat contohnya daraba Zaidun Amrad. Dia akan contohnya ta'allama Zaidun, ayat-ayat yang berbentuk nasihat. Contohnya kita akan jumpa ijtahada an-najih, gitulah ayat-ayat yang sambil-sambil buat contoh, dia datangkan beberapa bentuk nasihat. Itu sedikit tentang Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Sebelum ni, siapa yang hadir pada hari Ahad, ana ada sebut untuk masuk dalam setiap ilmu, kalau ni untuk peringkat permulaan lah, adik-adik yang baru, kita kena ambil penting dua perkara sebelum kita masuk dalam satu bidang. Okay, ambil penting dua perkara. Yang pertama kita panggil sebagai Al-Mabadi' Al-Asyarah. Al-Mabadi' Al-Asyarah tak semestinya kita tahu ke 10-10-nya, tapi kita tahu perkara-perkara yang penting sebahagian daripada 10 perkara yang tersebut. Perkara yang kedua perlu kita tahu bila masuk dalam satu ilmu, perlu kita dapat gambaran umum perbincangan subjek tersebut daripada awal sampai ke akhir. Contohnya, apa dia tajuk utama, apa dia tajuk-tajuk, sebenarnya bukan tajuk utama tapi semata-mata pintu untuk sampai kepada tajuk utama. Contoh, ada faham, bila orang tak dapat gambaran tu, bila dia masuk kitab turas, kitab turas tak ada pengagihan, dia nampak semua benda tu adalah tujuan utama dalam ilmu tersebut. Okay, contohlah dalam mantik, siapa yang tak ambil gambaran am dalam ilmu mantik, dia akan faham setiap bab ilmu mantik tu merupakan maqasid. Tak, contohnya ilmu mantik, nak bagi ilmu mantik, kita ada tasawur dan tasdik. Dalam tasawur dia ada maqasid dia, dalam tasdik dia ada maqasid dia. Sebelum sampai kepada topik utama dalam tasawur dan topik utama dalam tasdik, dia ada beberapa bab wasilah kepada topik tersebut. Contohnya dalam tasdik, dia punya topik utamanya adalah al-mu'arrifat. Macam mana kita nak ta'rifkan, macam mana kita nak definisikan satu perkara. Jadi untuk sampai kepada al-mu'arrifat, perlu kepada beberapa bab, yang mana bab-bab tersebut adalah merupakan wasail dia sahaja. Macam tu juga dalam bab tasdik. At-tasdik kita akan jumpa bab qadaya, contohnya ada bab tanaqud dan sebagainya. Padahal matlamat ni adalah al-hujjah ataupun al-qiyas. Okay, jadi bila dapat gambaran ambau, kita nampak mana dia benda yang dinamakan sebagai muqaddimah, mana dia benda yang dinamakan sebagai maudhu'. Muqaddimah kita ada dua, kita ada muqaddimah kitab. Muqaddimah kitab ni yang bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin tu. Dan kita ada muqaddimah ilmu. Maksudnya bukan semua ilmu bila bismillahirrahmanirrahim amma ba' itu terus topik dia, tak. Ada setengah ilmu, selepas amma ba' tu masih muqaddimah, dan muqaddimah tersebut dinamakan sebagai muqaddimah ilmu tersebut. Contohnya dalam nahwu kita akan jumpa al-kalam wa ma yata'allafu minhu. Lepas tu kita akan jumpa al-i'rab wal bina. Lepas tu kita akan jumpa nakirah dan ma'rifah. Tiga perkara ni bukan merupakan topik utama, tetapi adalah perkara yang perlu diketahui untuk sampai kepada bab-bab utama yang dinamakan sebagai contohnya marfu'at, mansubat dan seterusnya. Okey, jadi dua perkara tu perlu ambil pentinglah. Hatta kalau dalam antum dalam kuliah sekalipun, cara yang paling berkesan untuk antum muzakarah bukan beli kitab terus mula pada muka surat satu. Gambarkan dulu kitab tu daripada awal sampai akhir, apakah perbincangan yang telah disusun oleh doktor tersebut. Baru gambaran tu senang. Lepas tu pecahkan pula kepada topik dia, pecahkan subtopik. Last kali baru baca, barulah bacaan tersebut jadi senang. Kalau terus baca, paling kurang kalau kita dapat gambaran umum, bila dalam satu perenggan tu ada kalimah yang tak difahami, bila kita faham dah gambaran am, paling kurang benda tu membantu untuk kita faham makna keseluruhan dari segi muka surat dan sebagainya. Okey, supaya tak pergi jauh, okay, sekarang ni kita nak masuk mabadi dia. Okey, dalam mabadi
semua pakai tobak apa? Sama ni. Ada dia ada sedikit mabadi asyrah, tapi dia tak sebut ke 10 dalam mana muka surat yang ke-6 yang disebut al-muqaddimat. Dia cuma bincang ta'riful nahwi, mawdu'uhu, thamaratuhu, nisbatuhu, wadi'uhu dan hukum syari'. Jadi ada 1 2 3 4 5 dan 6. Jadi ada 4 perkara yang tak disebut. Sebab dalam matan pun disebut inna babadi akulli fannin 10 al-hadd wal mawdu' akhir disebut wa man daral jami'a hadha asy-syarafa. Maksudnya kata dapat tahu separuh pun tak apa, tetapi siapa yang tahu ke 10-10 tu lebih baik. Okey, kat sini Syekh Muhyiddin Abdul Hamid datangkan 6 perkara penting teras sebelum kita masuk ilmu nahwu daripada 10. Apa yang dia tak sebut? Dia tak sebut istimdad. Dia tinggal istimdad. Yang ke-7, yang ke-8 dia tinggal masail. Yang ke-9 alis. Yang ke-10 fadlu. Fadluhu, keistimewaan. Maksudnya ada 4 perkara yang tak disebut dalam buku surat tersebut. Al-istimdad, al-masail, al-ismu, al-ismu yang terakhir al-fadlu. Kalau nak cukupkan 10, tak apa, jadi kita tambah. Kita baca dulu apa yang Syekh Muhyiddin Abdul Hamid datangkan. Yang pertama, perkara paling penting sekali, al-haddu. Al-haddu ataupun nama yang lainnya at-ta'rif. Sama aja. Al-haddu, istilah dalam mantik, ataupun at-ta'rif. Sebab at-ta'rif ni ada at-ta'rif bil haddi dan ada at-ta'rif bil rasmi. Kita tak masuk. Tapi nak katanya al-haddungan at-ta'rif tu kalimat yang sama. Sebenarnya definisi. Okay, bila sebut ta'rif, dia melihat kepada dua sudut. Pada segi bahasa dan pada segi istilah. Bila sebut pada segi bahasa, maksudnya apa? Maksud kalimat tersebut sebelum dijadikan mustalah khas. Maksudnya kalimat tu tanpa melihat disandarkan kepada apa-apa ilmu, apa maksud dia? Okay. Jadi kalimat nahu, kalimat nahu sebelum diletakkan menjadi satu nama khas bagi satu ilmu, pada segi bahasanya tutlaqu fil lughatil arabiyyati ala idati ma'anin. Kalimat nahu tu sendiri tanpa melihat dia tu satu nama khas bagi satu ilmu, digunakan pada beberapa maksud. Maksudnya kita boleh gunalah dalam penulisan. Bila segi dari segi bahasa, maksudnya kita boleh tulis dari segi penulisan, ada 3 maksud, ada banyak, tapi di sini dia datangkan 3 sahaja. Yang di antara makrufnya bermaksud jihad, maksudnya tujuan. Maksudnya kita boleh sebut zahabtu nahwa fulanin, zahabtu nahwa fulanin, aku menuju ke arah seseorang. Maksudnya nahwa di situ dengan maksud ke arah, jangan terjemah maksud ilmu nahwu pula. Maksudnya nahwu di situ dengan maksud bahasa yang bererti ke arah, aku menuju ke arah seseorang, ai jihatahu, ke arahnya. Okay, di antara maksud yang didatangkan aliyah. Makna yang kedua didatangkan wa minha asyibhu wal mislu. Kadang-kadang nahwu dengan maksud seperti dan seumpama. Contoh kita cakap Muhammadun nahwu Ali. Muhammad seperti Ali. Maksudnya Muhammad mislu Ali. Muhammad syibhu Ali. Okay, itu perkataan nahwu dari segi penggunaan bahasa. Jadi boleh gunakan maksud nahwu dari segi maksud jihad, boleh kita nak gunakan dengan maksud syibhu. Tapi kedua-dua tu bukan topik kita. Itu cuma nak bincang maksud asal nahwu. Okay, jadi apa dia maksud nahwu sebenar selepas telah diletakkan istilah khas sebagai satu ilmu? Ini yang kita nak. Wa tutlaqu kalimatu nahwi, kalimat nahwu fi istilahil ulama, setelah menjadi satu istilah khas. Apa maksud dia? Kita arif ni kena hafal. Al-ilmu, satu ilmu, bil qawaid, ilmu yang diletakkan dengannya kaedah-kaedah tertentu. Allati yu'rafu biha, yang mana dengan kaedah-kaedah tersebut dikenali dengannya. Yang mana dikenali dengan kaedah-kaedah tersebut, maksudnya satu ilmu yang telah diletakkan kaedah-kaedah tertentu, yang mana dikenali dengan kaedah-kaedah tersebut. Apa dia yang dapat dikenali? Ahkamu awakhiril kalimatil arabiyyah, hukum-hukum akhir kalimat, hukum-hukum di akhir kalimat. Maksudnya tak kira lah kalau kalimat tu 3 huruf, nak tengok huruf yang ketiga. Kalau kalimat tu 4 huruf, nak tengok kalimat yang ke-4. Kalau kalimat tu 6 huruf, nak tengok kalimat yang ke-6. Jadi sebelum akhir sampai huruf pertama tu peranan siapa? Peranan siapa? Peranan sorof, bukan peranan nahwu. Jadi peranan nahwu cuma nak tengok hukum di akhir-akhir kalimat. Ketika mana? Fi hali tarkibiha, ketika mana kalimat-kalimat tadi bergabung dan bersusun dua ke atas. Okay, maksudnya
Okey, pertama sekali peranan nahwu adalah pada huruf yang terakhir. Tak kiralah berapa huruf pun kalimat tersebut, peranannya pada huruf terakhir. Okey. Pada huruf terakhir ketika kalimat tersebut berada di dalam jumlah. Okey, maksudnya kalau kalimat tu satu, contohnya Zaidun, Madrasatun, Kitabun. Nahwu sedikit pun tak ada peranan bagi kalimat tersebut. Sebab apa? Nahwu perbincangannya hanya pada kalam yang difahami. Maksudnya di akhir kalimah, ketika mana kalimah tersebut berada di dalam jumlah yang difahami. Kalau orang cakap kita A'rib Zaidun, I'rab kalimat Zaid, tak ada. Sebab apa? Zaid tu mufrad. Ketika mufrad, nahwu tidak ada apa-apa peranan. Yang ketika mufrad, kalimat-kalimat ketika mufrad peranannya 100% pada sorof. Pada sorof 100%. Tapi dan akhir kalimat tu tak dibincangkan pun. Sebab apa? Perubahan di akhir kalimah mengikut wazifah ayat. Ketika dia tak ada dalam ayat, ketika tu tak ada pun baris akhir yang boleh letakkan, letaklah dhammah ke apa sekalipun tak apa. Dan nahwu ketika tu tak ambil peranan. Sebab apa? Peranan nahwu hanya di akhir kalimah ketika kalimah tersebut berada di dalam jumlah dan jumlah tersebut difahami. Kita akan bincang dalam kalam sebentar lagi. Okey. Dia kata hukum di akhir kalimah. Hukum apa? Hukum-hukum tu minal i'rabi wal bina. Min tu kita panggil bayan, bayan kepada hukum tersebut. Hukum tadi berbentuk sama ada adakah akhir kalimat tersebut berubah ataupun tidak berubah. Al-i'rab tu maksudnya perubahan. Al-bina tu kekal dalam satu keadaan. Okay, maksudnya apa? Ilmu nahwu adalah satu ilmu yang diletakkan kaedah, yang mana dengan kaedah tersebut kita dapat ketahui hukum di akhir perkataan ketika mana perkataan tersebut di dalam jumlah. Adakah kalimat tersebut berubah ataupun kekal dalam keadaan yang sama? Itu je peranan nahwu. Sesingkat tu je. Maksudnya di akhir kalimah. Dan kita tengok adakah akhir kalimah tadi berubah-ubah ataupun kekal dalam satu keadaan. Maksudnya adakah dia mu'rab ataupun dia tu mabni. Okay, boleh? Itu takrif nahwu dari segi istilah. Okey, yang ketiga maudhu'. Maudhu' ni kita kata, okey, apa tujuan dia? Siapa matlamat dia? Apa dia punya topik perbincangan dia? Okey, dia punya tujuan dia adalah al-kalimatu al-arabiyah. Maksudnya dia punya, kita panggil apa dia sebenarnya, bukan topik. Dia punya perbincangan dia tu berlega kepada apa? Berlega kepada kalimat-kalimat Arab saja. Maksudnya kalimat-kalimat Arab. Maksudnya terkeluar kalimat-kalimat bukan bahasa Arab. Okey, bila sebut al-kalimatu al-arabiyah, maksudnya dia kata nahwu ni hanya membincangkan kalimat. Kalimat tu jamak kalimat, maksudnya kalimah-kalimah Arab. Bila dia sebut kalimah-kalimah Arab, terkeluar kalimah Arab ketika mufrad. Maksudnya kalimah Arab ketika mufrad, bukan perbincangan nahwu. Okey, ana terlupa sentuh. Okey, pada permulaan kalau mengikut sejarah, kalau mengikut sejarah penyusunan ilmu nahwu, kebanyakan ilmu tak kira lah fiqh, usul fiqh semuanya, kebiasaannya mula-mula tabi'in ataupun selepas ni. Okey, begitu juga nahwu. Nahwu bermula ada khilaf dalam, kita ada bincang sekejap lagi siapakah yang menyusun ilmu nahwu. Okey, ilmu nahwu ketika permulaan penyusunannya dia masih tidak diasingkan lagi dengan sorof. Okey, jadi untuk peringkat pertama, kalau kita tengok takrif pertama ketika ilmu nahwu disusun, sampailah pada satu masa yang tertentu, ilmu nahwu dan sorof sama-sama dalam satu ilmu yang dinamakan sebagai al-arabiyah. Ilmu al-arabiyah. Maksudnya dalam tu ada nahwu, dalam tu ada sorof. Jadi ketika tu takrifnya apa? Al-ilmu bil-qawa'id allati yu'rafu biha ahkamul kalimatil arabiyah. Maksudnya tak kira lah dalam jumlah ataupun tak bukan dalam jumlah. Secara umum. Sebab apa? Dalam tu bincang nahwu dan sorof. Okay, sepintas lalu untuk sejarah. Okay, ada khilaf walaupun pandai akan sebut. Siapakah yang menyusun ilmu nahwu? Ada yang mengatakan, ada yang berpendapat yang menyusun ilmu nahwu ni adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sebab apa? Dia melihat ketika zaman dia berlakunya pembukaan-pembukaan yang mana ketika tu bercampurnya orang Arab dengan orang bukan Arab. Jadi orang bukan Arab bergaul dengan Arab, jadi bahasa Arab tu mula wasah. Sebelum tu zaman sahabat, zaman para nabi, zaman jahili, bahasa Arab dan bahasa Arab di mula orang Arab ni adalah satu perkara yang takkan berlaku kesalahan. Maksudnya memang dia orang bertutur sama dia orang, jadi tidak ada, tak akan berlaku apa sebarang kesalahan dalam penuturan. Jadi bila bermulanya bahasa Arab mula lemah dan bercampur, ketika mana berlaku pembukaan tadilah dan bercampurnya orang Arab bukan dengan orang muka Arab ketika zaman Sayyidina Ali.
Jadi ada orang cakap berhujah dengan itulah Sayyidina Ali lah yang mula-mula menyusun ilmu nahwu. Itu pendapat yang pertama. Sebab melihat kepada peristiwa-peristiwa ketika itulah dia dengar orang baca Quran mula salah dan sebagainya lah. Kita nak panjang. Pendapat yang kedua cakap yang menyusunnya adalah Abul Aswad Ad-Duhali. Itu yang makruf lah kalau kita tengok dalam sesetengah buku dia akan terus sebut Wadi'uhu Abu Al-Aswad Ad-Duhali. Abul Aswad Ad-Duhali. Dikisahkan macam mana Abul Aswad Ad-Duhali terlintas ketika mana dia duduk dengan anak dia. Ada cerita makruf kan, duduk dengan anak dia di atas rumah. Ketika tu anak dia cakap, Ma ajmalu sama'i, ma ajmalu as-sama'i. Dia kata ke ayah dia, Ma ajmalu sama'i. Lalu Abul Aswad Ad-Duhali pun jawab, Kawakibuha. Dia sangka kan anak dia tanya, benda apakah yang menjadikan langit ni cantik? Jadi ayah dia pun jawab lah, bintang-bintangnya. Lepas tu anak dia jawab, aku bukan bertanya tetapi aku nak ta'ajub dengan keindahan. Lalu ayah dia cakap, kalaulah kamu maksudkan ta'ajub, kena jadi ma ajmala as-sama'a. Jadi ma tu ma ta'ajubiyah, bukan ma istifham. Jadi selepas ajmala bari atas, as-sama'a pun bari atas. Itu bukan bincangan. Jadi Abul Aswad Ad-Duhali seorang yang alim, anaknya sendiri melakukan kesalahan dalam pertuturan. Jadi keesokannya jumpa Sayyidina Ali, dia kisahkan cerita tersebut, lalu dia mula menyusun. Okey, itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga yang paling muktamad, yang paling boleh kata rajih lah, dia gabungkan kedua-duanya sekali. Macam mana dia kata apa? Disusun oleh Abul Aswad Ad-Duhali dengan perintah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sebab apa? Melihat kepada keadaan Sayyidina Ali ketika zamannya dengan fitnah-fitnah yang berlaku, kemungkinan dia tidak ada masa pun nak tengok perkara-perkara macam tu yang remeh. Jadi kemungkinan perkara tersebut lintasan daripadanya, tapi penyusunan tersebut datang daripada Abul Aswad Ad-Duhali. Okey, ketika Abul Aswad Ad-Duhali mula, Sayyidina Ali datangkan contoh. Dia datangkan satu gelayang kertas. Contoh dia kata, Al-ismu ma'amba'a anil musamma al-fi'lu. Kemudian dia kata, Abul Aswad Ad-Duhali sambung apa yang patut. Jadi dalam peringkat awal, Abu Aswad Ad-Duhali menyusun nahwu dan hanya melihat kepada kesalahan yang dia nampak. Contohnya bab ta'ajub tadi lah, berlaku kesalahan dalam bab ta'ajub, dia masukkan bab ta'ajub. Dia masukkan bab ataf sebab berlaku ada orang baca Al-Quran, Innallaha bari'u minal musyrikina wa rasuli, sepatutnya wa rasulu. Sebegitulah, mengikut kesesuaian ataupun mengikut kesalahan-kesalahan yang berlaku. Ketika tu bercampur dalam satu penulisan tu berlaku, dalam tu ada nahu, dalam tu juga ada sorf. Okay. Begitulah nahu, berlalunya nahu, dia ada beberapa peringkat. Okay, tak apalah, sambil-sambil kita masuk sejarah sikit. Dia kalau merujuk kepada sejarah nahu, dia ada satu ilmu yang dinamakan Nash'atun Nahwi, sejarah nahu. Nahu sebelum nak sampai kepada satu penyusunan yang sesempurna ni melalui satu fatrah. Yang pertama, selepas Abul Aswad Ad-Duhali selesai, walaupun penyusunan tadi tak sempurna lah, tapi ada nahu, ada sorf. Lalu selepasnya, anak-anak murid Abul Aswad Ad-Duhali tu bermulalah tabaqah yang pertama. Maksudnya ulama-ulama pertama yang menulis kembali ataupun syarahkan kembali apa yang Abul Aswad Ad-Duhali karangkan. Okay, yang pertama dipanggil tawru pertama ni, maksudnya peringkat, panggil tawru al-wad'i, maksudnya peringkat peletakan, maksudnya peringkat permulaan yang masih apa yang patut letak, apa yang susunan macam mana. Itu peringkat yang pertama. Peringkat yang pertama ni, lepas ni mungkin tuan akan biasa dengar Al-Basriyah dengan Al-Kufiyah, maksudnya Al-Basriyin dengan Al-Kufiyin. Apa yang dimaksudkan dengan Al-Basriyin dengan Al-Kufiyin? Dia adalah madrasah. Maksudnya dua madrasah yang memperjuangkan penulisan nahwu. Ada Al-Basriyin dan ada Al-Kufiyin. Dia punya usul dia berbeza, cara meletakkan nahwu, jadi berbezalah hukum dia. Okey. Untuk peringkat pertama selepas Abul Aswad Ad-Duhali, ketika tu hanya Basriyah sahaja yang menulis selama dua peringkat. Ada dua lapisan anak murid selepas Abul Aswad Ad-Duhali, ketika tu Kufiyah belum masuk serta. Sebelum tu Kufiyah masih sibuk dengan penulisan syi'i dan sebagainya. Jadi ada dua tabaqah. Tabaqah tersebut duduk dalam kita panggil zaman perletakan, maksudnya penyusunan ilmu nahwu peringkat pertama yang belum diasingkan dengan sorang. Selepas habis dua tabaqah ni, barulah masuk tawur yang kedua yang disebut sebagai tawur, dia panggil An-Nushu', sebagai An-Nushu', maksudnya mula berkembang, mula berkembang. Ketika tu, barulah ada dua madrasah, yang mana anak murid kepada tabaqah yang kedua tadi berpecah kepada
Madrasah Basriyah dan Madrasah Kufiyah. Bermula ketika tu Madrasah Basriyah diketuai oleh Al-Khalil, ma'ruflah, pengarang kitab Al-Ain Al-Khalil Al-Farahidi, yang mana Basriyah pula dengan seorang yang dinamakan sebagai Ar-Ru'asa. Tak apalah, ketika tu berpecah. Sekali imbas je, kita tak nak bincang secara detail, cuma nak pernah dengar lah, paling kurang biasa dengar. Kalau agak, maksudnya kalau dengar lepas ni tak terkejut. Okay, peringkat kedua dipanggil sebagai perkembangan ilmu nahwu. Ketika tu berlakunya perselisihan yang banyaklah, perdebatan banyaklah. Contohnya perdebatan yang berlaku di antara apa, Sibawaih dengan Al-Kisai, sampai menyebabkan kematian Sibawaih dalam usia yang muda sebab dia terlalu sedih dengan kekalahan tersebut dan sebagainya lah. Tapi itu semua dalam fatrah yang kedua. Taur yang kedua dipanggil sebagai taur perkembangan. Maksudnya berlaku perselisihan di antara Basriyin dengan Kufiyin. Okey, selama tiga tabaqah, tak perlu sebut, maksudnya ada dalam itulah Sibawaih, dalam itulah Akhfash, dalam itulah Khalil. Selepas itulah baru datangnya taur yang ketiga dipanggil sebagai taurul kamal ataupun tauru an-nutji. Maksudnya mulalah nahu sempurna, agak sempurnalah. Taur yang kedua tu bermulanya penulisan lah, ma'ruflah. Sibawaih ada al-kitab, Al-Akhfash ada kitab dia dan sebagainya. Tapi taur yang ketiga tu mulalah kitab tadi, penulisan tadi sempurna. Okey, siapa yang ketua taur yang ketiga tu? Kalau Basri namanya Al-Mazini, Al-Mazini. Okay. Kenapa dinamakan taur yang ketiga tu sempurna? Sebab dalam peringkat yang ketiga ni lah, orang yang pertama yang mula mengasingkan sorof daripada nahwu adalah Imam Al-Mazini. Imam Al-Mazini karang kitab sorof yang dinamakan sebagai At-Tasrif. Ketika tu bermulalah ta'rif nisah lah. Ta'rif yang mengatakan Al-ilmu bil-qawa'in allati yu'rafu biha ahkam awakhiril kalimatil arabiyyati fi hali tarkibiha. Sebab fi hali tarkibiha tu maksudnya ketika mana nahwu berpisah dengan sorof. Kalau ketika nahwu dan sorof dalam satu ilmu, dia tak perlu sebut hala tarkibiha, dia akan sebut ifradan wa tarkiban. Maksudnya kata apa? Awakhiril kalimat ataupun ahkamul kalimatil arabiyyah ifradan wa tarkiban. Tapi ketika mana Imam Mazini datang dalam peringkat yang ketiga, yang dinamakan sebagai peringkat kesempurnaan nahwu, diasingkan nahwu dan sorof. Ketika tu nahwu hanya membincangkan akhir kalimat dan kalimat tersebut mesti berada di dalam jumlah, manakala sorof hanya membincangkan kalimat ketika mufrad. Maksudnya apa dia isi mufrad, apa dia isi musanna, apa dia fi'il madhi, apa dia fi'il mudhari, itu peranan sorof. Tapi peranan baris akhir kalimat ketika di dalam jumlah, itu peranan nahwu. Jadi ketika mana ilmu nahwu mula diasingkan dengan sorof, di tangan imam yang dinamakan sebagai Al-Mazini pada taur yang ketiga. Peringkat yang ketiga dinamakan sebagai tauru an-nutji wal kamal. Okey. Tapi dalam peringkat ketiga tu masih berlaku perselisihan di antara Basriyin dengan Kufiyin. Dia ada dua peringkat yang terakhir tu. Dia ada Imam Mazini, selepas tu datang Imam Al-Mubarrid, yang sebelah ni ada Sa'lam. Selepas habis, okay, ditutup dengan Al-Mubarrid. Al-Mubarrid dipanggil tabaqah yang terakhir dalam Madrasah Basriyah. Nama biasa dengar kadang-kadang Al-Mubarrid. Dan Imam Sa'lab adalah rais yang terakhir dalam tabaqah Al-Kufiyah. Okey, sampai situlah berlakunya perselisihan. Selepas tu tutup. Maksudnya siapa yang selepas tu, kita tak panggil dia Kufi ataupun Basri. Kufi ataupun Basri, maksudnya tutup setakat Al-Mubarrid dan Sa'lab. Ketika tu datangnya Madrasah Baghdadi, Madrasah Misri, ada Andalusi, ada Syami dan sebagainya. Madrasah-madrasah selepas ni, apa peranan dia? Dipanggil sebagai taur yang terakhir, taur yang keempat. At-taur tu maksudnya, at-taur tu peringkat lah. At-taurur rabi' yang terakhir tu dinamakan sebagai tauru at-tarjih. Tauru at-tarjih. Jadi yang kita mengaji sekarang ni, kita maksudnya kita lepas yang keempat tu lah. Maksudnya peringkat tarjih. Sama juga dengan fiqah melalui fatrah-fatrah yang sekali kita hanya mengaji yang telah ditarjihkan. Okey. Jadi peringkat yang sampai Madrasah Baghdadiyah pecahnya, ada ulama-ulama di Mesir, Syam dan Al-Andalus. Ulama-ulama ni ta'assub dia kepada satu madrasah telah berkurang. Sebab apa? Ketika tu Basriyin dengan Kufiyin kedua-duanya berhimpun di Baghdad. Jadi ta'assub tu berkurangan. Jadi mereka mula mengkaji siapa yang betul dalam setiap masalah. Contoh kalau masalah tu Basri betul, dia akan ikut Basrah. Kalau dalam masalah tu Kufah yang betul, dia akan ikut Kufah. Tapi selepas ditapis, selepas ditarjih, majoriti masalah-masalahnya menang dekat siapa? Basrah. Jadi apa yang kita mengaji kebiasaannya adalah berdasarkan Madrasah Al-Basriyin, bukan Al-Kufiyin. Boleh? Sebab apa? Madrasah Al-Basriyin ni, dia punya usul dia.
Okay, ini sebagai tambahan. Macam mana dia yang paling rajih? Sebab apa? Dia mengkaji, melihat kepada semua nas-nas Al-Quran, melihat kepada semua syair-syair Arab, digabungkan. Contohnya, dia nak bincang pasal fa'il, dia kaji semua ke semua syair Arab yang wujud, ke semua ayat dalam Al-Quran. Selepas dikumpul semua, baru dia letakkan kaedah. Contohnya, al-fa'il macam ni, fa'il mesti duduk selepas fi'il, fa'il tak boleh duduk sebelum fi'il. Macam tu lah contohnya. Maksudnya, selepas dia lihat dalam Al-Quran, selepas tengok syair, fa'il ni mesti selepas fi'il, tak ada pun fa'il sebelum fi'il. Contohnya begitu, lalu diletakkan fa'il ni mesti berada selepas fi'il. Okay, jadi sebab tatabbu' dia tu, jadi kebiasaannya pendapat dia yang tepat berbanding kufah. Adapun kufah, semata-mata dengan dia jumpa satu syair yang berlawanan. Contohnya dia jumpa satu syair yang mana fa'il boleh duduk sebelum fi'il, lalu dijadikan kaedah. Maksudnya dia kata fa'il boleh duduk sebelum fi'il. Jadi disebabkan itulah ada kekurangan kufah yang menyebabkan pendapat-pendapat dia lemah, walaupun di sana ada pendapat-pendapat dia yang kuat. Okey, itu sedikit tentang sejarah. Okey, jadi nak matlamatnya tadi, nak cerita nahwu dengan sharaf pada peringkat permulaannya belum diasingkan, kemudian diasingkan pada di tangan Imam Al-Mazini dengan kitab At-Tashrif. Boleh? Okey, maudhu' kita bincang tadi, maudhu' topik dia adalah kalimat-kalimat Arab, tapi kalimat-kalimat tu ketika berada di dalam jumlah. Al-thamarah, apa dia faedah kita mengaji ilmu nahwu? Wa thamaratu ta'allumi ilmin nahwi siyanatul lisani 'anil khata'i fil kalamil arabi. Yang pertama, nak jaga lidah kita daripada tersalah dalam bertutur. Okay, matlamat yang utama lebih daripada itu adalah wa fahmul Qur'anil Karim, memahami Quran, wal hadisin nabawi fahman sahihan. Alladaini huma aslu syariati al-islamiyah wa alaihima madaruha. Jadi matlamat utamanya adalah memahami Quran dan hadis. Okay, yang seterusnya, 1, 2, 3, 4, yang keempat, apakah nisbah dia berbanding ilmu-ilmu yang lain? Maksudnya dia tu nak masuk dalam bahagian apa? Minal ulumi al-arabiyah. Maksudnya ilmu nahwu ni termasuk dalam ilmu Arab, bukan masuk dalam ulum syariah. Maksudnya apa? Al-ulumi al-arabiyah ni di antara ilmu wasail, bukan ilmu maqasid. Macam bukan termasuk dalam tafsir, fiqah yang merupakan matlamat utama. Jadi kita mengaji nahwu ni hanyalah untuk wasilah kita nak sampai kepada ilmu-ilmu yang maqasid yang utama. Jadi dia sebut al-ulumul arabiyah, jadi terus kita siap, dia ilmu alat, dia bukan ilmu yang kita nak ngaji untuk tuju khas kepada dia, bukan. Sebab kata fahamul Quran, maksud fahamul Quran tu tafsir lah, wal hadis, maksudnya hadis. Okay, sekarang ni itu nisbah dia. Seterusnya wadi'uhu, siapakah yang menyusun? Bila maksud menyusun, maksudnya sebelum tu tidak berhajat. Sebab apa? Zaman Nabi, zaman sahabat, tidak perlu lagi benda ni sebab tidak berlaku pun kesalahan. Ada yang sampai mubalaghah, dia kata macam ni, lidah orang Arab sebelum tu tak mampu nak cakap salah. Dia tak mampu nak, contohnya tak mampu pun nak nasabkan fa'il, tak mampu pun nak rafa'kan maf'ulun bih, tak berlaku. Maksudnya dia tak pernah dengar. Contoh kita tak pernah dengar, tapi tak pernah dengar benda tu, jadi lidah tak boleh nak tutup pun benda tu. Ada yang mubalaghah sampai kata tak boleh, tak boleh nak ni. Adalah kisah yang sampai sebenarnya boleh, cuma rasanya lidah dah terbiasa dengan betul, jadi tak akan berlaku kesalahan. Peletak yang menyusunnya adalah wal mashhur anna awwala wadi'in li ilmi nahwi huwa Abul Aswad Ad-Du'ali bi amri amiril mu'minin Ali ibn Abi Thalib. Inilah pendapat yang paling rajih, pendapat tahqiq yang menggabungkan di antara dua pendapat. Ada pendapat yang semata-mata mengatakan sidang Ali, ada pendapat yang kata semata-mata Abul Aswad. Pendapat ini menggabungkan. Dia kata apa? Yang menyusunnya adalah Abul Aswad Ad-Du'ali, tetapi dengan perintah daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Maksudnya dia gabungkan kedua-dua pendapat. Ada pendapat yang keempat, kelima, tapi yang lemah lah. Dia kata contohnya Abdul Rahman Ibn Hurmus, ada yang kata Nasr Ibn Asim. Nama-nama ni adalah anak murid kepada Abul Aswad Ad-Du'ali dalam tabaqah yang pertama. Jadi pendapat ni memang lemah lah. Yang paling paling rajih sekali adalah Abul Aswad Ad-Du'ali bi amri amirin mu'minin Ali bin Abi Talib. Okay, hukum mempelajari nahwu, wa ta'allumuhu fardun min furudil kifayah. Wa ta'allumuhu fardun min furudil kifayah. Bila bunyi fardu kifayah saya suka kan. Maksudnya tak apalah, tak payah ngaji sangat. Tak habis lagi. Wa rubbama ta'ayyana ta'allumuhu ala wahidin fasara fardu ainin alayhi. Hukum asalnya fardu kifayah, dia kata memang fardu kifayah. Maksudnya seorang ngaji lepas yang lain. Tetapi terkadang-kadang hanya memang
tak ada harapan lain, contoh pada tempat tu tak ada harapan lain kecuali dia. Contoh dalam kampung tu yang pergi azhar dia seorang, maksudnya yang mengaji agama dia seorang, ketika tu jadilah ilmu tersebut nisbah kepada dia fardu ain, sebab hanya dia seorang je untuk melepaskan ke semua ahli qariyah dia. Maksudnya itulah hukum asalnya fardu kifayah, tetapi ta'ayyana ta'allumuhu ala wahidin, tengok-tengok pada satu tempat tu tak ada orang yang mengaji agama kecuali dia, ketika tu jadilah fardu ain kepada orang tersebut. Okey, itu dari segi hukum dia. Tadi Ana sebut ada empat perkara yang tak didatangkan kan. Okey, contohnya yang tak datang masail, masalah yang biasalah. Contoh kita kata al-fa'il marfu', al-hal mansub, itu di antara masalah-masalah yang timbul dalam nahwu. Okey, yang ketujuh tadi masalah. Okey, yang kelapan al-ismu, contohnya nama ilmu nahwi lah. Ilmu nahwi ada yang pada peringkat permulaannya nama dia ilmu al-arabiyah, kemudian dinamakan sebagai ilmu nahwi. Pada peringkat penulisan Abu Aswad tu namanya masih ilmu al-arabiyah. Ketika anak murid yang selepas itu pun masih dinamakan ilmu tu ilmu al-arabiyah. Siapa yang mula dinamakan ilmu nahwu tak tahu secara pasti, tapi macam mana dia tukar nama tersebut menjadi ilmu nahwu? Dia ambil daripada kalam Sayyidina Ali ketika mana Abu Aswad Ad-Du'ali membentangkan contoh pertama penulisan dia. Ketika Sayyidina Ali suruh Abu Aswad tulislah apa yang patut, dia pun tulis. Dia tulis tentang isim terbahagi kepada zahir dan dhamir, dan ada bukan zahir dan dhamir, maksudkan isim mubham, dan itulah contohnya. Ditambah bakkan awak akhawatuha inna. Last sekali bila Sayyidina Ali tengok, dia kata apa? Ma ahsana hadan nahwa alladhi qad nahawta. Ma ahsan, lebih kurang macam itulah ayat dia. Ma ahsana hadan nahwa alladhi qad nahawta. Tapi ada perkataan nahwa. Ma ahsana hadan nahwa alladhi qad nahawta. Ada yang kata unhu hadhan nahwa, ada yang kata Sayyidina Ali cakap macam tu, unhu hadhan nahwa, buat macam ni, buat seperti mana yang telah engkau buat ni. Ada yang kata Sayyidina Ali puji, dia kata ma ahsana hadhan nahwa alladhi qad nahawta, cantik, betapa cantiknya contoh yang kamu datangkan ni. Jadi yang sedatang selepas tu diambilkan kalimat tersebut, dijadikan nama khas bagi ilmu ni dan dinamakan sebagai ilmu nahwu. Okay, itu dari segi nama lah, sebab dia tak datang kat sini. Jadi nama tu dari antara mabadi asyarah. Jadi nama untuk ilmu ni adalah ilmu nahwi. Ada nama lain tak ada? Namanya aja ilmu nahwi dan ilmu al-arabiyah. Kita dah sebut masail, kita dah sebut nama, lepas kita dah apa? Al-fadlu. Al-fadlu tu biasalah keistimewaan dia, sama dengan samarah. Yang terakhir ada al-istimdad. Al-istimdad ni sumber. Maksudnya sumber. Macam mana ulama-ulama yang pertama menyusun ilmu nahwu meletakkan hukum-hukum masalah-masalah nahwu ni berdasarkan apa? Berdasarkan tiga perkara, tiga sandaran utama. Dua secara ittifaq, satu ada khilaf. Yang pertama, tiga atau empat. Yang pertama, yang sumber paling kuat sekali, Al-Quran lah. Al-Quranul Karim. Maksudnya dia kaji Al-Quran secara keseluruhan. Contoh dalam bab fa'il, tengok fa'il dalam Al-Quran macam mana bentuknya, maf'ulun bih dalam Al-Quran macam mana bentuknya, macam mana amalan inna dalam Al-Quran, macam mana amalan lakinna dalam Al-Quran dan seterusnya. Lalu ditatabukkan apa yang ada dalam Al-Quran, diletakkan kaedah. Itu yang pertama, Al-Quranul Karim. Yang kedua, hadis. Hadis berlaku khilaf. Dalam Al-Quranul Karim tak berlaku khilaf. Secara ittifaq mengatakan Al-Quran menjadi hujah dalam meletakkan ilmu nahwu. Dan kita boleh berhujah dengan kita kata Al-Quran sebut macam ni. Al-Quran jadikan sebab memang hujah yang utama. Sebab apa? Al-Quran telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna al-dhikra wa inna lahu lahafizun. Sampailah ke hari kiamat, macam mana sekali percubaan, Al-Quran ni tak akan berjaya diubah. Oleh kerana dengan janji Allah Ta'ala tadi, Al-Quran tak boleh diubah, tak boleh dibaca dengan, maksudnya dengan mana? Maksudnya dalam dewan contohnya tak ingat, ingat-ingat maksud tulis ikut ayat. Tak ada. Al-Quran mesti dihafal secara lafaznya. Maksudnya tidak ada berlaku perubahan dalam Al-Quran. Dengan sebab itulah dia merupakan sandaran utama dalam perletakan ilmu nahwu. Jadi sebab janji Allah Ta'ala selamatnya Al-Quran daripada perubahan, dia adalah istimdad yang utama. Hadis berlaku khilaf sebab apa? Sebab dalam bab hadis harus meriwayatkan hadis dengan maksud. Bila berlakunya harus, hukum harus meriwayat hadis dengan maksud, takut berlaku di sana ada mudah-mudah. Bila kata au kama qal, biasa kan hadis kita boleh sebut au kama qal, au kama qal. Jadi bila sebab hadis ni boleh diriwayatkan dengan maksud, jadi ada khilaf di antara ulama, adakah hadis boleh dijadikan hujah untuk peletakan? Maksudnya kita nak kata masalah sekian-sekian ni berhujahkan hadis ni. Ada khilaf, ada ulama yang tolak terus hadis tak boleh sebab
hadis boleh riwayat dengan maksud. Ada ulama kata boleh sebab hadis Allah, Allah Taala pun jaga hadis seperti mana jaga Al-Quran. Yang paling rajihnya dia kata apa? Pada hadis-hadis tertentu sahaja, yang seperti contoh hadis yang menceritakan tentang wirid-wirid, hadis yang menceritakan tentang doa-doa, yang mana lafaz-lafaz hadis tersebut tidak akan berlaku perubahan. Ha, contohnya biasanya doa, wirid dan sebagainya. Okay, tapi itulah maksudnya yang hadis ni ada khilaf, Al-Quran tak ada khilaf. Okay, yang kedua, syair. Syair Arab. Okay, kalau tengok dalam mana-mana kitab turaf, biasanya syair ni yang nombor satu. Sebab syair ni ada sebelum turun Quran lagi. Okay, jadi syair pun adalah merupakan hujah dalam peletakan nahu lah. Okay, tapi semua syair ke tak? Syair yang diterima hanya adalah sehingga satu tahap dipanggil syair ni, ada sampai syair yang boleh, ada satu peringkat je, satu syair ni boleh dibuat hujah. Akhir kurun yang kedua diakhiri dengan syair penyair yang dinamakan sebagai Ibrahim Ibn Harman. Bermula ya penyair yang dinamakan sebagai Bashar Ibn Burd. Maksudnya akhir kurun yang kedua ke atas tu syair ketika tu tak dikira lah. Maksudnya penyair mana yang boleh dijadikan hujah dalam dia punya ayat di dalam untuk meletakkan nahwu? Penyair jahili. Kalau yang mengaji adab lah, panggil syu'ara'ul jahili. Syu'ara'ul jahili, syair dia memang confirm boleh dijadikan hujah. Sebab itu sebelum lagi datang Nabi. Kemudian syu'ara'ul mukhadram. Syu'ara'ul mukhadram ni, kalau yang dalam mengaji adab, siapa al-mukhadram? Al-mukhadram ni penyair yang sempat zaman jahili dan sempat zaman, sempat jumpa Nabi. Maksudnya dia gabung di antara jahili dengan Islam. Dia panggil syu'ara'ul mukhadram. Jadi syu'ara'ul jahiliyah menjadi hujah syairnya. Syu'ara'ul mukhadram menjadi hujah syairnya. Kemudian yang ketiga, syu'ara fi asri sadril Islam. Penyair-penyair ketika zaman Nabi dan sahabat, pada permulaannya lah sampai di akhir kurun. Selepas tu, maksudnya kurun yang ketiga ke atas, syair-syair selepas tu tak lagi diambil, tak boleh lagi diambil hujah. Sebab apa? Sebab dah berlaku ketika tu Arab bercampur dengan Ajam dan macam-macam, takut masuk kalimat-kalimat Faransiah dan sebagainya. Syair-syair ketika tu belum, tak lagi dijadikan hujah. Boleh? Itu istimdad dia. Okay, habis setakat tu tentang mabadi asyarah untuk ilmu nahwu. Boleh ada atau untuk mabadi boleh 10 tu. Okay, perkara yang kedua, sebab kita tak masuk tajuk. Perkara yang kedua, habis 10 perkara yang perlu kita tahu sebelum kita masuk ilmu nahwu. Perkara yang kedua yang perlu kita dapat gambaran adalah perbahasan ilmu yang kita nak masuk. Jadi perbahasan, apakah perbahasan yang nak dibincangkan dalam ilmu nahwu? Okey. Kawai buat. Untuk gambaran am, tasawur am sebelum kita masuk pada ilmu nahwu. Ini bukan perbahasan al-ajrum. Macam ada cakap dalam akidah sebelum ini sebelum hadir. Gambaran am ilmu tersebut, itu baru kita pindah gambaran am untuk kitab yang kita nak baca. Pertama sekali kita ambil tasawur am perbahasan ilmu nahwu dari segi keseluruhan. Tak mengira apa-apa kitab. Kebanyakan kitab. Banyak semua kitab, tapi kebanyakan kitab. Okay, ilmu nahwu. Dia pecah pada dua bahagian. Yang pertama kita namakan sebagai al-muqaddimah. Pada al-muqaddimah, maksudnya pintu-pintu utama untuk kita sampai kepada perkara yang kedua yang namakan sebagai al-mawdu'ah, topik-topik perbincangan utama yang hendak dibahaskan. Tapi sebelum masuk kepada al-mawdu'ah ni, perlu lalu al-muqaddimah, pintu-pintu dia. Okay, al-muqaddimah, kita terima sebagai muqaddimah atau pintu-pintu, ada tiga perkara. Yang pertama, al-kalam, pemain
apakah dia kalam dan macam mana nak kita nak bina satu kalam. Satu kalam paling kurang terbina daripada apa. Okay. Sebab apa? Kita bincang tadi, mokok ilmu nahu adalah al-kalimatu al-arabiyyah. Maksudnya, perkataan-perkataan bahasa Arab dalam jumlah yang difahami. Jadi, perkara pertama yang perlu kita faham sebelum masuk obat, apa dia kalam dalam bahasa Arab? Sebab ilmu nahu hanya membincangkan kalimat ketika kalimat tersebut berada di dalam kalam. Jadi, dia bincang dulu apa dia kalam. Jadi, kalam ini merupakan al-muqaddimah yang pertama. Al-muqaddimatul ula. Selepas habis perbincangan kalam, dia akan bincang kalimah ada tiga, isim, fi'il dan haraf. Jadi dia akan beritahu apa dia alamat isim, apa dia alamat fi'il dan apa dia alamat haraf. Semuanya kita akan jumpa dalam mukadimah yang pertama. Dia akan berpindah pada mukadimah yang kedua. Nama sebagai al-i'rabu wal-bina. Apakah dia i'rab dan apakah dia bina? Maksudnya al-i'rab tu berubah, al-bina tu kekal dalam satu tempat. Maksudnya selepas dihabis pintu pertama, bincang al-kalam ni ada tiga, ada isim, ada fi'il dan ada haram. Dia bincang apa dia tak ada setiap satu dan dia kenalkan isim ni apa alamat dia, fi'il ni apa alamat dia dan haraf apa alamat dia. Dia berpindah kepada i'rab dan bina. Sebab apa? Okay, isim, fi'il dan haraf kita akan bincang nanti kita lagi. Isim ada yang mu'rab, ada yang mabni. Fi'il ada yang mu'rab, ada yang mabni. Haraf kesemuanya mabni. Jadi sesuailah selepas dia habis bincang tentang isim, fi'il dan haraf, dia berpindah kepada bab mu'rab dan bab mabni. Kita akan bincangkan itu selepas kita teruskan kita. Itu mukadimah yang kedua. Dan dalam bab ni lah kita akan jumpa apa dia alamat-alamat i'rab dan sebagainya lah. Jadi di antara ini di antara kalimah yang paling penting lah. Sebab alamat i'rab, ada alamat usul, ada alamat furu' dan sebagainya. Mukadimah yang terakhir, al-muqaddimah ats-tsalitsah. An-nakirah wal-ma'rifah. An-nakiratu wal-ma'rifatu. Apakah dia nakirah dan apakah dia ma'rifah? Dan ma'rifah itu ada berapa jenis? Anda sebut tadi, ini gambaran am bagi ilmu nahu. Jadi kalau antum masuk dalam kebanyakan kitab, biasanya kalau kitab itu di peringkat mutawassitin dan peringkat mujtahid, antum akan jumpa mukadimah ini bersusun secara, contohnya Ibnu Aqil, contohnya Alfiyah. Kita akan jumpa Alfiyah dari awal, Al-Kalam. Habis Al-Kalam, dia akan masuk Babul I'rab wal-Bina. Selepas itu, antum akan jumpa An-Nakiratu wal-Ma'rifah. Mengikut susunan dalam Alfiyah, kalam, selepas kalam dia akan pindah ke Arab Mina, akhirnya ma'rifah baru dia akan berpindah kepada mu'uan. Sebab tuan cakap, ini gambaran am, jadi berlaku dalam Alfiyah, berlaku dalam Qatrun Nadar, berlaku dalam Syuzur Zahab. Tetapi dalam kitab yang di tangan kita, kita menerimakan sebagai Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah, Imam Ajurum terlalu meraihkan peringkat Muqtadi, dia cuba tetepikan perkara-perkara yang sepatutnya tak tahu dulu pun tak tahulah dia kata insyaAllah itu. Jadi, mukadimah yang pertama itu makan jumpa al-kalamu wa tawzul murakabun mufnudu biwadi wa aqsamu wa salatatun sampailah wal harfu ma la yasuhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Semua kesemua akan jumpa al-mukadimah yang pertama. Kemudian akan pindah babu al-i'rab. Al-i'rabu huwa taghyir. Maksudnya dalam mukadimah al-ajrumiyah, mukadimah yang kedua dia hanya syarahkan al-i'rab sahaja, dia tak syarahkan apa kalinya al-bina. Dan terus kita bagi i'rab, al-i'rabu huwa taghyiru awakhir al-kalimi ikhtilaf sampailah habis. Dan dia tak cerita apa dia maksud bina. Tapi maksud bina tu kita akan dapati dalam syarah Tuhfah Saniyah yang didatangkan oleh Syekh Muhyiddin Abdul Muhyiddin. Tapi dalam matan tak ada disebut al-bina unuzul akhir al-kalimi fi halatan wahidah tadi. Jadi dalam mukaddimah al-ajrumiyah antum akan jumpa al-kalam, akan jumpa al-i'rab, terus dia akan berpindah kepada topik utama. Dia tinggalkan mukadimah yang ketiga sebagai mukadimah nakirah dan ma'rifah. Sebab apa? Ma'rifah ni dia ada lima, ada enam, ada banyak. Masuk domin, dia masuk domin, domin ada mutasil, ada mufasil, al, al huda, ada al, il jinsi, ada al lil ahdi, isim mausul, ada isim isyarat. Takut-takutlah bila bincang mukadimah ni jadi lambat. Jadi dia tinggalkan peringkat mutadi ni tak ada. Mukadimah yang ketiga ni nanti kita akan jumpa susunan dia selepas babul i'rab. Selepas mukadimah saniyah terus dimasuk kepada
topi. Bukan maksud dia tinggalkan terus, tapi dia letakkan mukadimah ketika dalam satu bab yang khas kita akan sebutkan. Okey. Jadi perbahasan yang dinamakan sebagai mukadimah ada tiga lah. Perbahasan kalam, perbahasan apakah yang i'rab dan bina serta alamat-alamatnya, perbahasan nakirah dan ma'rifah. Kemudian barulah dia berpindah kepada al-mawdu'. Okey. Ini mawdu'at. Mawdu'at dia pecah kepada empat. Al-marfu'at, al-mansubat, al-majhurat ataupun al-mahfudat, yang terakhir al-majzumat. Ini perbahasan yang akan didetail panjangkan dalam ilmu nahwu pada pelajaran kita adalah empat perbahasan. Maksudnya apa? Perkara-perkara yang sentiasa dalam keadaan rafa'. Perkara-perkara. Anda terjemah dengan perkara-perkara. Bila anda sebut perkara-perkara, maksudnya merangkumi isim dan fi'il. Apakah isim-isim yang marfu' dan apakah fi'il-fi'il yang duduk dalam keadaan marfu'? Begitu juga seterusnya, al-mansubat. Apakah isim-isim yang kita akan i'rab dia? Mansub. Dan apakah fi'il yang kita akan i'rab dia? Mansub. Maksudnya al-marfu'. Bila dia misalnya, contoh dia kata fa'il. Jadi fa'il kita i'rab macam mana? Marfu'. Naik fa'il, jadi naik fa'il, marfu'. Khabar, khabar, marfu'. Mubtada, marfu'. Maksudnya apa yang akan nulis tu? I'rab ni. Jadi kedudukan dia dalam i'rab nanti selepas kita sebut wazifah tersebut, kita akan sebut hukumnya. So, dalam ni ada, contohnya ada tujuh. Dalam ni ada tujuh isim, ada satu fa'il. Jadi isim-isim yang selepas kita belajar tu kena terus set lah. Maksudnya fa'il, dia boleh jadi fa'il. Jangan sebut mansub, jangan sebut majrur atau majrur. Fa'il mesti marfu'. Okay. Jadi di sini al-marfu'at yang ada tujuh isim, ada satu fi'il. Sebenarnya ada tujuh isim yang duduk dalam keadaan marfu' dan ada satu fi'il yang akan duduk dalam keadaan marfu'. Lalu dia pindah kepada al-mansubat. Ada 15 isim yang duduk dalam keadaan mansub, ada satu fi'il yang duduk dalam keadaan mansub. Akan berpindah, berpindah kepada majrur. Ada tak fi'il yang majrur? Ada tak fi'il yang majrur? Ada ke tak? Tak ada kan? Jadi bila sebut majrur, terus isim. Ada tiga isim yang majrur. Yang terakhir al-majzum. Ada tak isim yang majzum? Maksudnya bagi mati isim. Tak ada. Jazam ni khas bagi fi'il, majrur khas bagi isim. Marfu' dan mansub dia berkongsi antara isim dan fi'il. Jadi majzum ni cuma ada satu fi'il sahaja yang majzum. Okey. Bila nak sebut istilah al-marfu'at, al-mansubat, al-majrurat, al-majzumat, maksudnya dia adalah perkara-perkara yang berubah lah, perkara-perkara yang murah. Yang inilah perbahasan-perbahasan yang akan dibincangkan. Ini secara am dari segi perbahasan kita, ilmu nahwu secara umum tanpa melihat kitab. Jadi kebanyakannya ada kitab macam inilah. Contohnya kitab Syuzurul Zahab, sebiji macam ni sebenarnya. Kitab Syuzurul Zahab akan jumpa Al-Kalam, jumpa Al-Arab, jumpa Al-Kirab. Akan jumpa marfu'at dan bincang tujuh isim macam tu fi'il. Dalam masubat, bincang isim, bincang fi'il. Masuk majruran, akhir sendiri bincang majzum. Okey. Itu dari segi keseluruhan kitab lah. Tengok Qatrun ada, ada Syuzurul Zahab, kita ada Alfiyah. Okey, sekarang ni kita nak tengok pada tasawur am kitab yang ada pada tangan kita. Okay, dalam kitab yang ada pada kita, adakah mengikut susunan ini hampir sama, cuma ada sedikit perubahan. Okay, tadi anda cakap, dalam Al-Ajurumiyah, kita ada Al-Kalam, Mama Yata Allah Funiyah, betul? Lepas tu dia berpindah kepada Babul I'rab tanpa dinyatakan apakah dia Al-Bina. Sebab dia rasa tak perlu bincang apa lagi Al-Bina. Dan Al-Bina pun benda yang bukan satu keadaan, tak ada alamat pun, simple. Jadi mungkin kata tinggalkan kemudian. Dan dia tangguhkan mukadimah yang ketiga dalam satu perbahasan yang berada dalam Al-Marfu'. Dalam bab apa? Agak-agak nakirah ma'rifah tu diletakkan di bawah satu bab yang merupakan topik, yang mana topik tu amat berhajat kepada nakirah dan ma'rifah. Kuat sikit tak payah tahu. Ha. Adalah sebut dengan kuat sikit tu lah na'at. Na'at ataupun sifat. Sebab na'at makhluk ni ada syarat dia. Kena sama-sama ma'rifah, kena sama-sama nakirah. Jadi dia letakkan bab nakirah dan ma'rifah di bawah bab na'at. Okay. Kemudian selepas
habis dalam nampak mukadimah ajrumnya selepas hari bab i'rab, sebab dia kata bincang alamat i'rab, bincang alamat yang asli dengan alamat furu'. Jelas sekali sebelum dia masuk alamat furu'. Okey, macam sesenah kita dalam bentuk mutawassit dia, dia habiskan satu-satu ni, dia habiskan kalam, dia habiskan i'rab, dia habiskan bina, contoh syuzur zahab, bincang satu-satu dan bina ni. Itu habiskan nakirah, habiskan makrifah, terus dia akan masuk babul marfu'at, baru masuk babul marfu'at. Tapi al-ajrum ya, Imam Al-Ajrum, selepas babul i'rab, di antara nak sampai mukadimah yang mawdu' ni, yang ada satu bab dinamakan babul af'al. Selepas habis di babul i'rab, dia ada babul af'al, al-af'alu thalathah, madin wa mudari'un wa amrun. Kita tengok, fi'il ada tiga, ada fi'il madi, ada fi'il mudari', dan ada fi'il amr. Jadi apa yang berlaku, apabila dia letakkan bab fi'il di antara celah mukadimah dan mawdu', bila dia letakkan babul af'al di antara kedua-duanya, seolah-olah babul af'al tu masuk dalam topik lah. Seolah-olah macam mana perbahasan dia? Seolah-olah tasawur am bagi mukad, ini tasawur am bagi ilmu nahwu secara keseluruhan. Jadi macam mana tasawur am untuk kitab? Seolah-olah mawdu' ni dipecah pada dua. Mawdu' ni dipecahkan babul af'al dan babul asma'. Dipecahkan al-mawdu' ni pada dua, bukan macam ni, bukan pad dipecah terlebih dahulu. Al-mawdu' ni dalam lingkup al-jumlah dipecah ni. Babul af'al dah habis fi'il masuk babul asma. Dan babul asma ni boleh dipecahkan al-marfu'at, al-mansubat dan seterusnya. Boleh? Maksudnya dia cerita dulu babul af'al. Af'al ni ada tiga. Ada fi'il madi. Fi'il madi ni mabni. Lepas dia cerita fi'il amar. Fi'il amar tu mabni. Lepas dia cerita fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' tu boleh berubah-ubah. Dia kata fi'il mudhari' tu kadang-kadang marfu', kadang-kadang mansub, kadang-kadang majzum. Jadi dia dah cerita kan kat ni. Dia dah cerita ni, dia dah cerita ni, dia dah cerita yang ni. Faham? Benda-benda ni kalau dalam kitab lain dia akan gabungkan dalam marfu'an. Tapi dalam ajrumnya dia dah ceritakan satu fi'il yang marfu', fi'il apa yang masuk, fi'il yang masuk dalam babul af'al. Dia dah selesaikan dalam babul af'al tu bahawa tajuk fi'il mudhari'. Dia dah cerita wal nawasimu asyarah wal jawazimu samaniyata asyar. Jadi selepas disebut wal jawazimu samaniyata asyar, benda-benda yang menjazamkan fi'il mudhari' tu ada 18. Disebut babu al-marfu'ati al-asma. Jadi bila anda jumpa dalam al-jumniah istilah marfu'at, yang dimasukkan adalah isim-isim yang marfu'. Bila disebut babul mansubat, jadi mansubatul asma, isim-isim yang mansub. Babul majurat, isim-isim yang majur. Oleh kerana itulah kitab al-jumniah ataupun mukadimah al-jumniah ditutup dengan bab al-majurat yang terakhir babul mahfudat. Dan mahfudat dan al-majurat bersama lah. Kalau anda buka last kali, bab last kali adalah bab al-mahfudat. Maksudnya isim-isim yang berbaris di bawah. Saya kata mawdu' last kali majzum. Kenapa tak ada majzum? Majzum ni cuma satu fi'il. Fi'il tadi telah dibahaskan dalam babul af'an. Tapi kalau ikut kitab-kitab lain macam juga, dia akan 12 kali al-majzum. Kalau syuzur sahab dia akan 12 kali al-majzum. Tapi dalam al-jumlah, oleh kerana dia dah datangkan satu bab yang dinamakan sebagai babul af'an, namanya bawah tu ada fi'il mudhari', dan dia ceritakan fi'il mudhari' ni boleh marfu', boleh mansub dan boleh majzum. Bila masuk ke babul asma', takkan jumpa lah bahagian yang keempat yang dinamakan sebagai al-majzum, sebab mana ada isim yang majzum. Jadi akhir jurumiah kita akan jumpa bab al-mahfudat. Di sini al-mahfudat yang dimasukkan ini adalah mahfudatu al-isma. Ini adalah gambaran untuk umum untuk perbahasan ilmu nahwu. Kadang-kadang ada yang pecah taksim yang ketiga dinamakan sebagai al-mutamimah, maksudnya perkara tambahan. Tak masuk dalam mukadimah, tak masuk dalam mawdu', tapi dia perkara-perkara tambahan. Contohnya perkara-perkara yang beramal amalan fi'il, contohnya bab hamzah wasal dan sebagainya. Contohnya dalam khutbah nadar tu ambil buku belakang sekali tu ada bab-bab selepas mawdu', selepas habis mau bincang mawdu', dia bincang bab adat, dia bincang bab hamzah wasal, dia bincang bab cara penulisan sikit. Itu kita panggil penyempurnaan lah. Tapi topik-topik tu adalah seperti yang anda gambarkan. Boleh? Ada soalan sekali tu? Boleh? Boleh? Senyap ya? Boleh? Terima kasih 20 tadi kita tahu lagi. Cuba ni? Boleh korang?
Kemudian tadi saya cakap, okay, gambaran ni gambaran am untuk kesemua kebiasaan kalangan. Tapi kalau jurumiyah tu macam yang cakap tadi lah, sebab dia asim dan fi'il dengan isim, jadi akhir kitab akan jumpa mafud, akan jumpa mazum. Sebab mazum pun ada dalam babu lafaz. Kalau boleh kita masuk. Boleh? Padam kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif huwa Abu Abdillah ibn Muhammad ibn Daud as-Sanhaji al-ma'ruf bi al-Jumu' al-Mawlid fi sanah 670 wal-mutawaffa fi sanah 23700 min al-Hijrah an-Nabawiyyah rahimahullah. Qala al-kalam huwa al-lafz al-murakkab al-mufid li wad'ihi. Al-kalam huwa al-lafz al-murakkab al-lafz al-murakkab al-mufid li wad'ihi. Sekarang ini tadi kita bincang gambaran A dalam pembahasan yang lama. Mukadimah dan kita ada al-mawdu'at. Mukadimah itu ada tiga. Jadi yang pertama kita bincang sekarang adalah malam ini al-mukadimah tu pula. Mukadimah yang pertama dinamakan sebagai al-kalam apa yang ta'allafu min. Apakah dia kalam yang dia akibar dalam pembahasan apa dan macam mana nak terbina satu kata. Jadi mulai dengan al-kalam huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Okay, apakah sebab ini kita ada bincang dalam ta'rif, kita ada bincang dalam mawdu. Ilmu nahwu hanya akan diperbahaskan di dalam kalimat tersebut berada di dalam kalam. Apakah dia kalam? Jadi itu perlu kita lebih ambil tahu terlebih dahulu. Okay. Al-kalam kita lebih dahulu bila sebut perbincangan ta'rif, kita ada dua lah, kita ada lugatan dan istilahan. Okay. Sebelum kalimat kalam yang kita nak bincangkan dalam ilmu nahwu, apakah kalam pada bahasa? Kalam pada bahasa semata-mata ibaratun amma tahsulu bihi faidah. Kalam kalau dari segi bahasa, apa-apa perkara yang mana dengan perkara tersebut boleh terhasilnya satu pemahaman. Tak kiralah perkara tersebut ada suara, tak kiralah perkara tersebut dengan penulisan ataupun percakapan ataupun dengan isyarat. Maksudnya kalam dari segi bahasa boleh kita kata, kalau kita nak gunakan al-kalam dengan maksud bahasa, apa-apa sahaja perkara yang memberi maksud. Tak kiralah perkara yang memberi maksud tadi penulisan ataupun percakapan ataupun isyarat. Maksudnya kalau kita geleng kepala, orang faham maksudnya tak. Ketika itu dinamakan kalam. Lampu isyarat merah maksudnya berhenti, dinamakan kalam. Apa sahaja perkara yang memberi maksud, ketika itu dia dinamakan kalam dari segi bahasa. Boleh? Itu perbahasan bahasa, bukan kita nak. Tapi nak kata kadang-kadang antum akan jumpa perkataan kalam yang dimaksudkannya adalah kalam yang bukan yang kita nak bincangkan dalam ilmu nahwu, tapi kalam yang memberi maksud, tak kira ada isyarat ataupun penulisan. Okay, tetapi kalam yang diambil kira untuk menjadi topik perbincangan dalam ilmu nahwu adalah perkara yang menggabungkan empat syarat. Yang pertama dinamakan lafaz. Tak cukup dengan lafaz, lafaz tersebut mesti murakkab. Tak cukup dengan murakkab, kalimat tersebut mesti mufid. Yang terakhir sekali bil wadi. Okay. Bilakah satu kalam tu dinamakan kalam dan boleh dibincangkan, diirobkan dan sebagainya lah. Yang pertama, mestilah dia tu lafaz. Apa dia lafaz? Lafaz tak ada asaw tu ada dalam kitab Al-Mustamil ala ba'di al-huruf al-hijaiyah. Maksudnya
syarat yang pertama masih umum. Apa dia? Kalam adalah satu suara, daripada satu lafaz. Apa dia lafaz? Lafaz ni semata-mata suara, yang mana suara tadi kita boleh eja dengan huruf hijaiyah. Satulah apa-apa sekalipun. Contohnya kita kata Dayusun terbalikkan kalimat Zaid Muhammad, contoh madrasah tu kita terbalikkan kalimat. Asalkan selagi kalimat tadi boleh dieja, kita namakan sebagai lafaz. Sebab lafaz ni tak sama dengan kita sebut kalimah. Kalau kita sebut kalimah, kalimah ni adalah perkataan yang difahami. Tapi kalau kita sebut lafaz, lafaz ni lafaz lah. Kadang-kadang ada lafaz yang difahami, ada lafaz yang tak difahami. Maksudnya ada lafaz yang ada maksud, ada lafaz yang tak. Sebab lafaz ni terbahagi pada dua, ada lafzul muhmal, ada lafzul mustakmal. Maksudnya syarat yang pertama, kalam tu mesti adalah lafaz. Apa dia lafaz? Lafaz ni adalah suara, yang mana suara tadi kalau kita eja, dia akan dibina daripada beberapa huruf hijaiyah. Ini syarat yang paling mudah lah, pertama. Tak memadai dengan syarat tu, lafaz tersebut mesti murakab. Apa itu murakab ni? Ma'atarakab minyaknaini fa'aksab. Laju-laju sebab benda ni simpel. Lafaz tersebut semata-mata lafaz, tak boleh. Lafaz ni am tau. Lafaz ni satu pun kita panggil lafaz, dua pun kita panggil lafaz, sepuluh pun kita panggil lafaz. Tapi lafaz yang tidak kita nampakkan kalam, mestilah lafaz tadi tersusun daripada dua ataupun lebih. Kita susun daripada dua ataupun lebih. Sama ada dua secara zahir ataupun secara sembunyi. Kadang-kadang ada satu hakikatnya dua. Contohnya kalau kita ada orang tanya kita mani lagi sahab, siapa yang musafir? Jawab Muhammadun. Contohnya Muhammadun. Ketika tu asalnya Muhammadun sahab. Kadang-kadang dua kalimat tu ada secara jelas, kadang-kadang secara ada berlaku hazaf. Tak apa, asalkan kalimat tu terdiri daripada dua ataupun lebih, itu yang merupakan syarat yang kedua. Boleh. Yang pertama mesti lafaz. Yang kedua, lafaz tersebut mesti tersusun paling kurang daripada dua ataupun lebih. Memadai tak semata-mata tersusun? Tak. Mestilah kalimat yang tersusun tadi memberi faham. Al-fada maknan yahsumu sukuntu al-mu'atali. Mestilah kalimat ataupun lafaz yang bersusun daripada dua ataupun lebih, hatta kalau 10 sekalipun, kalau 20 sekalipun, kalau tak memberi maksud, tak boleh dijadikan, tak dinamakan sebagai kalam. Mestilah kalimat yang tersusun daripada dua ataupun lebih tadi memberi satu maksud, yang mana tidak perlu lagi mudahkan yang jadi bercakap. Kalaulah kalimat tu tak difahami, jadi mukhatab tu kata ni, tak boleh mukhatab tu, jadi dia akan tambah tak. Mestilah kalimat tu mesti sempurna sampai mutakallim tadi tidak perlu menambah apa-apa. Ketika tu baru kalimat tadi difahami oleh mutakallim. Jadi mestilah lafaz. Lafaz tadi mesti tersusun daripada dua ataupun lebih. Kalau dah dua ataupun lebih, ada syarat yang ketiga, mestilah kalimat tadi difahami. Contohlah tersusun daripada 10, tapi dia start dengan in. Contohlah injaal ustazu wadan. Macamlah kita tambah 10 perkataan sekalipun, tapi tak datangkan jawab dia ketika tu, dia tidak ada syarat yang ketiga dinamakan sebagai al-mufid. Jadi dia tak sah dinamakan sebagai al-kalam. Boleh? Haji-haji ini biasa dengar. Yang terakhir bin wakni. Apa dia bin wakni? Maksudnya kalimah tu mawbu'ah fi lughatil arabiyyah. Mestilah ayat tadi, ayat tu, yang pertama ayat, dan ayat tu tersusun pada dua ataupun lebih dan difahami. Kalau cukup tiga tu, tengoklah last sekali, mestilah ayat yang difahami tersebut dalam bahasa Arab, dan kalimat-kalimat tersebut digunapakai dalam bahasa Arab. Dia nak keluarkan apa? Dia nak keluarkan bahasa-bahasa lain lah, Semayu, Bahasa Inggeris dan sebagainya. Maksudnya ilmu nahu, topik perbincangannya adalah kalam. Apa dia kekalam? Kalam itu adalah lafaz yang tersusun, yang mana tersusun ini mesti difahami, dan kalimat-kalimat tersebut mesti di dalam bahasa Arab. Boleh? Simple je kan? Okay. Kita baca tufas sikit. قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع
Okay, lafzil kalami maknayan. Lafaz kalam ada dua maksud. Ahaduhuma lughawiyun wa thani nahwiyun. Okay, yang pertama maksud am, bila disebut lughawi maksudnya maksud yang umum sebelum diletakkan nama khas. Wa thani nahwiyun maksudnya lafaz yang khas selepas dijadikan istilah dalam ilmu nahwu. Okay, ammal kalamul lughawi, bila disebut kalam dari segi bahasa tanpa melihat dia disandarkan pada mana-mana ilmu, fahuwa ibaratun amma tahsulu bisababihi faidatun, amma tahsulu bisababihi faidah. Apa-apa perkara yang mana dengan perkara tersebut boleh menyebabkan satu kefahaman. Sawa'un akana lafzun, tak kiralah benda yang memberi faham tadi lafaz am lam yakun ataupun bukan lafaz. Kal khati, seperti contohnya tulisan, wal kitabah, wal isyarah ataupun tanda isyarat. Okay, jadi itu maksud am dia. Okay, wa ammal kalamun nahwi, adapun kalam dari segi nahwu, fala budda min an yajtami'a fihi arba'atu umur, mesti ada empat perkara. Yang pertama, al-awwalu an yakuna lafzan, mesti lafzi. Wathani an yakuna murakkaban, bila sebut lafzan dia keluarkan apa? Dia keluarkan kitabah, dia keluarkan isyarah, dia keluarkan khat. Okay, yang kedua, an yakuna murakkaban. Wathalith an yakuna mufidan. Warrabi'u an yakuna mawdu'an bilwad'il arabi. Okay, dia datangkan satu persatu. Kita laju-laju ya. Wa makna kaunihi lafzan, apa dia maksud lafzi? An yakuna sawtan mustamilan ala ba'dil hurufi al-hijaiyah allati tabtadi'u bil alifi wa tantahi bil ya. Okey, dia mestilah lafaz yang mana lafaz tadi kita boleh eja dengan sebahagian huruf hijai. Yang mana huruf hijai itu apa? Huruf yang dimulai dengan alif yang diakhiri dengan ya. Wa misaluhu Ahmad wa yaktub wa Sa'id. Fa inna kulla wahidatin min hadhihi al kalimat, ketiga-tiga lafaz tadi al-thalas, inda nutqi biha, ketika kita tuturkan Ahmad, ketutukan yaktub, kita tutukan sa'id, takunu sautan mustamilan ala arba'ati ahruf hijaiyah. Okey, semuanya boleh kita eja dengan huruf hijai. Fal isyaratu masalan la tusamma kalaman inda nahwiyyin, dengan syarat pertama ni. Jadi mana-mana isyarat, angguk, geleng, tunjuk dengan tangan, tidak dinamakan sebagai kalam di sisi nahwu, tapi dinamakan kalam di sisi lughawiyyin. Li'adami kauniha sautan, kenapa ulama nahwu tak namakan kalam isyarat sebagai kalam? Sebab dia bukan suara. Isyarat tersebut tidak boleh dieja dengan mana-mana huruf. Li'adami kauniha sautan mustamilan ala ba'dil huruf wa in kanat tusamma indal lughawiyyin kalaman, sekalipun isyarat tadi di sisi ulama lughah dinamakan sebagai kalam. Sebab apa? Sebab ulama lughah hanya mensyaratkan faham, li husulil faidati biha, sebab isyarat tadi memberi faham. Boleh? Wa makna kauniha murakkaban, syarat yang kedua pula, apa yang dimaksudkan dengan murakkab? An yakuna muallafan min kalimataini au akthar, mesti tersusun daripada dua ataupun lebih. Contohnya Muhammadun musafirun. Ha, tengok contoh dia. Al-ilmu nafi'un, bagi contoh ilmu memberi manfaat. Yablughu al-mujtahidu al-majda, orang yang bersungguh akan mencapai kemuliaan. Walikulli mujtahidin nasib, setiap orang yang bersungguh akan dapat bahagian dia. Al-ilmu khairu ma tas'a ilaih, ilmu adalah sebaik-baik perkara yang dicari. Okay, fakullu ibaratin, contoh-contoh dia semua memberi maksud yang nasihat. Okay, fakullu ibaratin min hadhihi al-ibarat tusamma kalaman, semua tu kita sah namakan sebagai kalam. Sebab apa? Wa kullu ibaratin minha muallafatun min kalimataini aw akthar, semuanya dua ataupun lebih, ada dua, itu tiga, empat, sampai lima lah. Muhammadun musafir dua, al-ilmu nafi' dua, ya bulughul mujtahid al-majda tiga, li kulli mujtahidin nasib, ada apa? Li kulli mujtahidin nasib, ada berapa kalimat dalam li kulli mujtahidin nasibun? Empat ke tiga? Empat. Lam tu satu, kulli tu satu, jadi li kulli mujtahidin nasibun. Al-ilmu khairu ma tas'a ilaih, berapa kalimat? Al-ilmu khairu ma tas'a ila satu, hadhamir tu pun satu, ilaihi tu dua lah. Okay, fa kullu ibaratin min hadhihi al-ibarat tusamma kalaman wa kullu ibaratin minha muallafatun min kalimataini aw akthar. Fal kalimatul wahidah la tusamma kalaman inda nuhah illa idhan dhamma ghairuha ilaiha. Satu kalimat yang sebiji, kalimat mufrad,
Ketiga dia mufrad, tidak dinamakan kalam di sisi ulama nahwu kecuali kalau kita gabungkan kalimat lain bersamanya. Sawa'un akana dimamu ghairiha ilaiha haqiqatan, tak kiralah gabungan tersebut secara hakiki. Kal amsilati sawiqah, seperti contoh-contoh tadilah, al-ilmu nafi' yablughul mujtahid, itu semua panggil murakkab secara hakiki. Am taqdiran, ataupun gabungan tadi berlaku secara takdir, secara tersembunyi. Apa yang dimaksud dengan takdir? Kama idza qala laka qa'il man akhu, contoh orang tanya kita siapa saudara kamu, lalu dia jawab Muhammadun. Muhammadun dari segi zahirnya satu perkataan, tapi hakikatnya ayat dia Muhammadun akhi, ataupun akhi Muhammadun, ada kalimat yang dibuang. Jadi fahazihil kalimah, kalimat Muhammad ketika tu tu'tabaru kalaman, walaupun dia satu kalimat kita panggil dia kalam. Sebab apa? Li'anna taqdir Muhammadun akhi, fahiyya fit taqdir ibaratun mu'allafatun min salasi kalimat. Bukan setakat dua, tiga kalimat. Tiga ke dua? Muhammadun akhi, tiga, sebab Muhammad satu, akh satu, ya mutakallim tu satu. Jadi tiga kalimat Muhammadun akhi. Wa makna kaunihi mufidan, syarat yang ketiga mesti mufid. Ay yahsuna sukutul mutakallimi alaihi bihaisu la yabqa sami'u muntaziran li syai'in akhar. Mestilah ayat tadi menyebabkan mutakallim tadi boleh senyap, tak perlu tambah apa-apa dah. Sebab apa? Bihaisu la yabqa as-sami'u, sampailah pendengar, orang yang mendengar tadi tidak menunggu sesuatu yang lain, sebab kalimat tadi telah difahami. Kalaulah contoh dia kata falau qulta idza hadaral ustazu, tiga kalimat idza hadaral ustazu, maksudnya apabila ustaz datang. Jadi ayat tersebut la yusamma dzalika kalaman, kita tak namakan sebagai kalam. Walau annahu lafzun murakkabun min salasi kalimat, sekalipun idza hadaral ustaz tu terdiri daripada tiga kalimat. Sebab apa? Li annal mukhataba yantaziru ma taquluhu ba'da hadha mimma yatarattabu ala huduril ustaz. Sebab apa? Orang yang mendengar masih tertunggu-tunggu apa yang kena mengena dengan ayat tersebut. Okay. Fa iza qulta iza hadaral ustazu ansata at-talamis, kalau dikata iza hadaral ustaz, apabila ustaz datang, ansata at-talamis, murid-murid semua senyap, sara kalaman, barulah kalimat tadi dinamakan sebagai kalam lihusuli al-faidah. Okay, itu syarat yang ketiga. Okay, syarat yang terakhir, wa ma'na kaunihi mawdu'an bil wad'il arabi an takuna al alfadhu al musta'malatu fil kalami min al alfadhi allati wada'atha al arabu lid dalalati ala ma'nan min al ma'ani. Mestilah lafaz-lafaz yang dibina dalam ayat tadi adalah lafaz-lafaz yang telah diletakkan maksud tertentu, maksudnya diguna pakai dalam bahasa Arab, yang mana menunjukkan di atas satu makna daripada makna-makna yang tertentu. Contohnya masalan hadara. Contohnya hadara tu adalah kalimatun wada'ahal arabu li makna. Kalimat hadara tu adalah satu kalimat yang telah diletakkan dalam bahasa Arab menunjukkan kepada satu makna. Apa dia makna dia? Wa huwa husulul hudur fi zamanil madi. Berlakunya hadir pada zaman yang telah lepas. Bila sebut hadara, hadara ni fi'il. Bila sebut fi'il, kita mesti terjemahkan dengan dua perkara. Mesti dalam fi'il tersebut ada perbuatan dan mesti ada zaman. Jadi kalau kita sebut contohnya daraba pukul, salah. Kita kata hadara datang, salah. Salah. Sebab apa? Setiap fi'il mesti ada masa dan perbuatan. Sebenarnya lebih tepat ada pelaku pun dalam tu. Contoh sebenarnya hadara telah datang dia. Dalam tu ada perbuatan, dalam tu ada fa'il, dalam tu ada masa. Jadi kalau peringkat pertama kita bila hafal mufradat, kita sebut zahaba pergi, kita kata ja'a datang, salah lah. Sebab apa? Fi'il dia paling kurang dia mesti mengandungi perbuatan plus masa. Sama ada masa tu telah lepas ataupun sedang ataupun akan datang. Boleh? Okay, dia kata hadara tu satu kalimat yang menunjukkan maksud tiba pada zaman yang telah lepas. Wa kalimatu Muhammad, kalimah Muhammad, qad wada'aha al-arabu li ma'na. Okay, Muhammad ni nama, tapi bila maksud mana? Nama wa huwa zatus syakhsi al-musamma bihadzal ismi. Apa dia maksud Muhammad? Individu tertentu yang dinamakan dengan nama tersebut. Jadi tak perlu ada masa sebab isim. Fa idza qulta hadara Muhammadun, bila gabungkan perkataan hadara dengan Muhammad, takunu qad istamalta kalimataini kullim minhuma. Kullim minhuma tum kullum minhuma mimma wada'ahu al-arab, setiap daripada satu muhadara dengan Muhammad tu kedua-duanya kalimat yang diguna pakai. Bi khilafi ma idza takallamta bi kaliman bi kalamin mimma wada'ahu al-ajmu.
Bersalahan pula kalau kita bina ayat daripada mana-mana bahasa lain ajam selain daripada bahasa Arab. Kalfursi contohnya, bahasa Kalfursi wal Turki wal Barbar wal Firinj, fa innahu la yusamma fi urfi ulama il arabiyyati kalama. Maksudnya selain bahasa Arab, walau panjang mana, walaupun diberi faham macam mana sekalipun, tetap tidak dibincangkan dalam perbahasan nahu, tidak dinamakan kalam di sisi nuhah. Wa in sammahu ahlul lughatil ukhra kalaman, sekalipun ahli dalam bahasa-bahasa tentu, maksudnya bahasa Malaysia, orang Malaysia kata kalam lah, kalau bahasa Inggeris, orang Inggeris kata kalam, sekalipun macam tu, tapi nuhah tak panggil dia sebagai kalam dan tak dibincangkanlah, kita tak i'rab, tak perlu i'rab pun kalimat tersebut. Amsilatun lil kalamil mustawfa asyurut, contoh-contoh kalam yang cukup syarat, keempat-empat syarat tadi lah, lafzul murakkab al mufid bil wad'i, al-jawu sahwun, al-bustanu musmir, al-hilalu sati', as-sama'u safiyah, yudi'ul qamaru lailan, yanjahu al-mujtahid, orang yang bersungguh akan berjaya, la yuflihul kasul, orang yang malas tak akan berjaya, la ilaha illallah muhammadun safwatul mursalin, allahu rabbuna muhammadun nabiyuna. Okay, itu contoh-contoh kalam. Amsilah lilafzil mufrad, contoh bagi lafaz mufrad, muhammadun, ali, ibrahim, qama, min. Dia bagi contoh isim, dia bagi contoh fi'il, dia bagi contoh haraf. Amsilah lil murakkab ghairil mufid, contoh bagi benda yang tersusun daripada dua ataupun lebih tapi tak bagi maksud sempurna. Contohnya Madinatul Iskandariyah, ayat belum habis, maksudnya bandar Iskandariyah, apa dia? Tak habis. Abdullah Hadramaun, law ansafan nas, kalaulah manusia tu adil, berhenti setakat tu. Idza ja'a syita, apabila datang musim sejuk, tak ada jawapan dia. Mahma akhfa al-mura'i, berhenti setakat tu juga tak ada maksud. In tala'atis syams, kalaulah matahari terbit, berhenti setakat tu juga tak dinamakan sebagai kalam. Jadi yang terakhir tu contoh-contoh benda yang walaupun tersusun daripada dua kalimat tapi tak dinamakan kalam dengan sebab tidak memberi faham. Boleh? Okey, itu sedikit tentang al-kalam. Okay, maksud yang seterusnya, qala wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Okay, sebelum disebut apa yang dinamakan sebagai kalam, kalam ni mesti cukup empat syarat tadi, mesti lafaz, mesti murakkab, mesti mufid dan mesti dalam bahasa Arab. Okay, kemudian dia kata wa aqsamuhu, zahirnya wa aqsamuhu, aqsam tu balik kepada kalam, bahagian-bahagian kalam. Sebenarnya tak, sebenarnya dia nak taksimkan kalimah, dia nak taksimkan kalimah tu ada berapa. Sebab kalam tu, kalam ni adalah ayat, kalam tu adalah ayat yang sempurna yang difahami. Jadi aqsamul kalam tu bukan isim fi'il dan haraf, isim fi'il dan haraf tu adalah aqsam al-kalimah. Jadi walaupun zahirnya dhamir kembali kepada kalam, tapi yang dimasukkan adalah jenis bahagian-bahagian kalimah, yang mana dengan kalimah-kalimah tadi terbinanya kalam. Kalau kita nak bincang kalam, mungkin kita boleh cakap jumlah ismiah, jumlah fi'liyah ataupun sebagainya. Tapi bila kita nak taksimkan isim, fi'il, huruf, sebenarnya dia adalah aqsam al-kalimah. Maksudnya kalimah, kalimah yang sebiji tu pecah pada tiga. Kadang-kadang kalimah tu isim, kadang-kadang kalimah tu fi'il, kadang-kadang kalimah tu haram. Tapi kalau kita kata aqsamul kalam, jenis ayat, kita tak boleh nak pecahkan jenis ayat tu isim tak. Tapi kita kata ayat yang dimulaikan dengan isim, boleh kita kata itu ayat yang dimulai dengan fi'il. Jadi aqsamuhu tu walaupun dhamir itu balik kepada kalam, yang dimaksudkan adalah juzuk-juzuk kalam tersebut, kalimah-kalimah yang terbina daripada kalam tu pecah kepada tiga. Maksudnya hatta mana-mana bahasa sekalipun, bukan bahasa Arab sekalipun, kalau buatlah karangan tu berjuta-juta muka surat sekalipun, kita tak boleh nak tambah bahagian yang keempat. Mesti sama ada itu isim, apa dia isim? Isim ni kata nama, kata nama, ataupun fi'il, kata perbuatan, ataupun haraf. Maksudnya haraf ni adalah kalimat yang menyambungkan di antara isim dengan fi'il ataupun isim dengan isim. Tak akan wujud yang keempat walaupun dalam bahasa apa sekalipun, walaupun dia buat, sebenarnya boleh kita patah balikkan kepada tiga ni. Begitu juga dalam bahasa Arab. Walaupun ada khilaf, dalam bahasa Arab sendiri pun ada khilaf, ada yang tambah kata isim fi'il, ada yang kata khalifah dan sebagainya, tapi khilaf tadi sampai seolah-olah tak wujud. Sebab apa? Memang mudai dengan taksim tiga ni. Maksudnya istiqra' last kali, kalimah ni memang balik kepada tiga.
Kalau isim fi'il pun last sekali boleh balik pada isim contohnya. Apa-apa sekalipun last sekali balik kepada tiga bahagian. Okey, cuma yang pertama dinamakan sebagai isim, yang kedua fi'il, yang terakhir harfun, bukan haraf semata-mata haraf tapi harfun ja'a li ma'nan. Tak boleh tinggal ja'a li ma'nan sebab apa? Nak keluarkan haraf hija'i. Huruf hija'iyah mata alif, ba, ta, si, seterusnya itu tak termasuk dalam aksam kalimah sebab dia tak memberi apa-apa maksud sekalipun. Haraf yang masuk dalam aksam kalimah ni adalah haraf yang mempunyai maksud. Sekalipun sebenarnya maksud tu bukan untuk diri dia. Maksud tu untuk perkataan sebelumnya ataupun selepasnya, contoh min, ila sebagainya. Tapi haraf yang merupakan aksam kalimah ni adalah haraf yang datang maksud, bukan haraf hijaiyah. Haraf hijaiyah di still huruf, bukan masuk dalam aksam kalimah. Sebab dia adalah huruf, kalimah ni perkataan. Kalau huruf hijai dia adalah haraf, bukan bukannya kalimah. Okay, syarah sikit. Wa aqulu al alfazul lati kana al arabu yastamiluha fi kalamihim wa nuqilat ilaina anhum fa nahnu natakallamu biha fi muhawaratina wa durusina wa naqra'uha fi kutubina wa naktubu iha ila ahlina wa asdiqaina la yakhlu. Itu semua ayat panjang. Dia kata lafaz-lafaz yang digunakan pakai dalam Arab, yang kita guna cakap, yang kita tulis, yang kita bagi hantar surat sebagainya, semuanya tak dapat lari daripada an yakuna wahidan min salasati asya, sama ada isim, fi'il ataupun huruf. Okey, kita berhenti setakat ni, habiskan ni je. Tarikh apa yang pertama? Ammal ismu, isim pada bahasa. Dia Tariq Syekh Muhyiddin bila dalam ta'rif dia tak datangkan istilah, dia datangkan bahasa, dia datangkan istilah. Tapi ingat bahasa tu bukan matlamat, bahasa tu cuma nak kata perkataan tersebut sebelum dijadikan istilah khas apa maksud dia. Okey. Pada segi bahasa, al-ismu, al-ismu tu madalla ala musamman, apa sahaja yang menunjukkan di atas satu perkara tertentu. Wa fi istilahin nahwi, yang kita naknya dalam ilmu nahwu, kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarim bi zaman. Kenapalah takrif yang simple-simple macam ni? Maksudnya isim ni adalah satu kalimat dallat ala ma'nan, mestilah kalimat tersebut menunjukkan di atas satu makna, yang mana maksud makna tersebut fi nafsiha, berbalik kepada diri kalimat itu sendiri. Walam taqtarim bi zaman, dan tidak ada hubung kait dengan apa-apa masa sekalipun. Contohnya nahwu Muhammad, kita kata Muhammad, apa dia Muhammad? Muhammad ni seorang individu yang bernama Muhammad. Ada kita tanya Muhammad, bila Muhammad? Kita tak tanya bila Muhammad sebab dia adalah individu. Maksudnya dalam maksud Muhammad tu cuma ada maksud zat sahaja, tak ada apa-apa yang kena-mengena dengan masa. Wa aliyun wa rajulun wa jamalun wa nahrun wa tuffahah wa laimunah wa asa, fa kullu wahidin min hadhihi al-alfaz yadullu ala ma'nan wa laysa az-zamanu dakhilan fi ma'nah fa yakunu isman. Okay, yang kedua, wa ammal fi'lu, apa dia fi'il? Fi'il pada bahasa, fa huwa fil lughati al-hadasu, adalah perbuatan. Wa fi istilahin nahwiyyin kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa iqtaranat bi ahadil azminati thalathah. Okey, nak bezakan fi'il dengan isim. Apa dia fi'il? Fi'il juga adalah satu kalimat yang mana kalimat tersebut juga mengandungi maksud yang balik kepada diri perkataan tersebut plus iqtaranat bi ahadil azminati thalathah, mesti mengandungi satu masa daripada tiga masa yang akan disebut. Maksudnya kalau kita nak terjemah mana-mana fi'il takilal hamadi ataupun mudari' ataupun amar, mesti ada maksud perbuatan berserta masa. Allati hiyal madi wal halu wal mustaqbal, tak kiralah masa telah lepas ataupun sedang ataupun akan datang. Okay, contohnya nahwu kataba, contohnya kataba. Apa dia kataba? Fa'innahu kalimatun dallatun ala ma'nan. Kataba tu satu kalimah yang menunjukkan satu maksud. Apa dia maksudnya? Al-kitabah, maksudnya perbuatan menulis tersebut. Okey, wa hadzal makna, okay, dia bukan semata-mata perbuatan, makna tersebut muqtarinun bizamanil madi, bersangkut dengan masa yang telah lepas. Maksudnya kataban ni apa maksud dia? Telah tulis. Maksudnya kalau kita nak terjemah kataban secara tepat bukan menulis, telah tulis. Wa nahwu yaktubu, kalau yaktubu pula fa innahu dalun ala ma'nan, ada maksud. Apa maksud dia? Al kitabatu aidan, maksud dia menulis, tapi hadzal makna muqtarinun bizamanil hadir, maksudnya sedang menulis. Wa nahwu uktub, contoh uktub, dia bagi satu-satu contohlah, contoh fi'il madhi, contoh fi'il mudhari, contoh fi'il amar. Uktub fa innahu kalimatun dalatun ala ma'nan wa huwal kitabatu aidan wa hadzal makna muqtarinun bizamanil mustaqbal alladhi ba'da zamanit takallum. Uktub pun mengandungi maksud menulis, dan maksud tersebut berlaku
pada zaman yang akan datang selepas berlakunya tuntutan tadi. Tulislah. Jadi bila kata tulislah, lepas tu orang tu akan menulis. Jadi perbuatan tu berlaku selepas percakapan. Okey, wa mislu hadhihi al-alfaz, contoh-contoh yang lain, nasara yansuru wansur, wa fahima wa yafhamu wafham, wa alima wa ya'lamu wa'lam, wa jalasa wa yajlisu wajlis, wa daraba wa yadribu wadrib. Okey, lepas tu dia taksimkan fi'il. Fi'il, sebab dia kata fi'il ni mengandungi maksud perbuatan berserta masa. Jadi masa tu ada tiga, jadi ditaksimkan. Apa dia maksud madhi? Fi'il madhi ni, walaupun fi'il-fi'il ni akan ada bab khas, tapi ini semata-mata ta'rif. Fi'il madhi ni ma dalla ala hadasin waqa'a fi zamani alladhi qabla zamani takallum. Ta'rif-ta'rif ni semua apal, eh? Okay, fi'il madhi ni apa? Fi'il yang menunjukkan di atas perbuatan, yang mana perbuatan tadi berlaku pada zaman sebelum bercakap. Qabla zamani takallum, maksudnya sebelum berlaku pertuturan tadi, fi'il tadi telah pun berlaku. Contohnya kataba. Bila sebut kataba, maksudnya perbuatan menulis tu telah berlaku sebelum bertutur. Kataba maksudnya dia telah tulis. Wa fahima, dia telah faham. Wa kharaja, dia telah keluar. Wa sami'a, dia telah dengar. Wa absara, dia telah memperlihatkan. Wa istaghfara, dia telah meminta. Wa syaraka, dia telah berkongsi. Maksudnya telah, maksudnya kita terjemah dengan telah. Wal mudhari' pula ma dalla ala hadasin, fi'il yang menunjukkan di atas satu perbuatan. Yaqa'u fi zamani takallum, sama ada kemungkinan fi'il tu berlaku ketika dia bertutur. Contoh kata aku sedang makan, aku sedang bercakap. Au ba'dahu, ataupun selepas. Maksudnya fi'il mudhari' ni ada dua maksud, melihat kesesuaian ayat. Kadang-kadang bukan kesesuaian, ada sin ataupun saufa, jelas-jelas dia maksud dia akan datang. Tapi kalau tanpa sin dan saufa, tengok kesesuaian ayat. Boleh terjemah sedang, boleh terjemah akan. Jadi yaktubu boleh jadi maksud dia sedang menulis, boleh jadi akan menulis. Yafhamu macam tu, yakhruju, yasma'u, yansuru, yatakallamu, yastaghfiru wa yashtariku. Okay, fi'il yang terakhir, al-amru ma dalla ala hadasin yutlabu usuluhu ba'da zamani takallum. Fi'il amr ni berbentuk tuntutan. Jadi dia apa? Dia adalah fi'il yang menunjukkan di atas satu perbuatan yang dituntut berlaku perbuatan tersebut selepas dituturkan. Selepas dia kata uktub, tulislah. Jadi perbuatan tulis tadi dituntut berlaku selepas perintah. Wafham, wakhruj, wasma' wansur, watakallam, wastaghfir, washtari. Macam mana nak bina fi'il madhi, macam mana nak bina fi'il mudhari', fi'il amr tu bukan perbahasan nahwu, itu perbahasan sharaf. Mana-mana perkara yang berbentuk mufrad-mufrad tu kita akan bincangkan dalam sharaf lah. Macam mana kerja fi'il mudhari' itu bagi depan, kat depan, kadang bagi dhammah, kadang bagi atas, kat depan, tu bukan pembincangan di sini. Okey, yang terakhir, ammal harfu, apa dia huruf? Okey, tadi dia kata isim kalimatun dalat alamanan, ada maksud. Fi'il pun kalimatun dalat alaman. Huruf ni ramai salah faham. Dia faham bila huruf ni tak ada maksud. Tak, huruf yang tak ada maksud bukan dalam aksam kalimah. Huruf yang tak ada maksud ni huruf hijaiyah. Dia tak masuk pun dalam aksam kalimah sebab dia adalah haraf. Haraf yang masuk dalam aksam kalimah adalah haraf yang memberi maksud. Tapi maksud tersebut bukan untuk diri dia, tapi untuk kalimat yang lain. Jadi al-harfu pada bahasa at-taraf, maksudnya penjuru. Maksudnya kita boleh kata jalastu harfal bait, maksudnya aku duduk penjuru rumah. Itu dari segi bahasa. Okay, dari segi istilah, kalimatun dalat ala maknan, bukan kalimatun lam tadullu ala makna. Bukanlah huruf ni tak menunjuk maksud, salah. Huruf menunjuk maksud tapi fi ghairiha. Dalam isim tadi fi nafsiha, dalam fi'il pun fi nafsiha, tapi dalam haraf dia kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha. Semata-mata dia min, dia tak ada maksud nak tunjuk untuk diri dia, tapi dia masuk di antara isim dengan isim, di antara fi'il dengan isim, semata-mata untuk sempurnakan maksud perkataan yang lain. Kalau tak ada maksud, dia tak masuk dalam taksam, dalam aksam ni sekaligus. Dia mesti ada maksud, cuma maksud itu tak menunjukkan kepada diri dia. Fa inna hadhihi al-lafza kalimatun dallat ala ma'nan. Lafaz min tu, contoh lahu min, dia adalah lafaz yang menunjukkan di atas maksud. Apa maksud dia? Al-ibtida', ada maksud bermula. Dia katanya safartu min al-qahirah, maksudnya bermula. Wa hadzal ma'na la yatimmu hatta tadumma ila hadhihi al-kalimati ghayraha. Semata-mata min, kita takkan tulis min semata-mata. Walaupun min tu maksudnya daripada, tapi kalimat dan maksud daripada tu tidak memberi apa-apa maksud melainkan setelah kita gabungkan kalimat tu dengan kalimat yang lain. Contoh kita kata zahabtu minal baiti masalan. Okey, lalu dia bagi contoh. Contoh bagi isim, kitabun qalamun dawatun kurrasah jaridah khalil salih imran waraqah dan seterusnya.
Contoh fi'il safara yusafiru safir qala yaqulu qul amina ya'manu iman radiya yarda irda sadaqa yasduqu usduq dan seterusnya. Contoh bagi huruf yang mengandungi maksud min ila an ala illa lakin inna an dan seterusnya, dia nak keluarkan huruf-huruf hijaiyah. Okey, mungkin minggu ni setakat tu, maksudnya kita dah bincang mabadi asyarah, kita dah dapat gambaran am dan kita dah bincang separuh daripada mukadimah pertama. Maksudnya mukadimah pertama tak berjaya habiskan lah, pada 11:30 kan. Kena habis kan? Tak apalah. Takut ada yang lelak pada tu. Okey, jadi kita akan sambung dekat alamat isim. Tapi insya-Allah lepas-lepas ni kita cuba segerakan lah. Maksudnya kita dahulukan dekat whiteboard, kita baca apa-apa yang penting. Jadi kita berhenti setakat alamat isim. Alamat isim tu masih dalam mukadimah yang pertama lah, sebab dia sambungan bagi al-kalam wa ma yata'allafu min. Kita tutup setakat tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.